kata-kata di dalam Alkitab. Jadi kalau bilang domba itu apa segala macam itu, ya tolong dibaca sesakma, jangan cuma ambil satu kata. Kalau cuma satu kata, mana kita mau paham? Sampai dimanapun pemahaman kalian tidak akan sampai. Karena apa? Cuma satu kata dan cuma dipakai dengan logika. Itu kadang orang itu cuma suka pakai dengan logika. Bahas itu jangan pakai dengan logika. Kalau cuma logika, iya. Ayam, ayam itu muncul dengan apa? Telur, telur, iya. Telur dari mana? Ayam, ya enggak bakalan ketemu sampai kemanapun. Kenapa? Karena kita pakai logika, tidak meneliti dengan sesakma. Oke, oke. Nah, sekarang di mana Yesus mengatakan dia itu Allah, Pak? Kalau ayo. Sudah kayak gitu, itu namanya ya, di mana Yesus mengatakan dia itu Allah? Udah jangan terlalu ini sekarang coba bawa datanya. Ayo. Baik. Sebelum balik ke asli deh, aku terakhir ya. Jadi sebenarnya mengenai penyaliban, mengenai yang kita bahas tadi, yang perlu dipahami adalah dalam hukum Yahudi tidak ada penyaliban. Hukum penyaliban adanya di hukum Romawi. Sehingga Yesus ini Mesias Romawi karena menggenapinya dengan hukum penyalibannya Romawi. Gitu loh. Silakan akhir Asyidik dilanjut. Iya, pada mulanya adalah voice note kok dalil kok logika dari mana Bapak ini? Orang-orang itu kan pandangan Flores dengan seenaknya, Bro. Seenaknya gimana, Pak? Karena kalian bisa pernah studinya 26, Pak. Lembaganya pun ada kita namanya dan mengutusnya kepada kamu. Siapa yang di situ? Yesus. Sekarang saya mau tanya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami. Katanya katanya kamu pakai data dari kita. Bisa bawa data loh, kamu kejang-kejang. Dari tadi saya perhatikan kalian itu selalu mengucilkan. Lah ini sama data. Bisa para Rasul 326 Allah membangkitkan hambanya. Siapa hamba sih Yesus? Muhammad kalian itu mati atau Yesus hidup? Inilah yang dibangkitkan Ma. Allah. Kisah para Rasul 232 ya kan? Hidup lah, coba Bapak jawab itu. Sekarang saya tanya Muhammad itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan namanya. Namanya siapa? Yesus. Kisah para Rasul 3 nomor 13. Yesus yang kami sembah itu hidup dan dia memberi keselamatan bagi kami. Dimana? Ya udah suruh masuk TikTok. Suruh masuk TikTok. Silakan Gurunda masuk TikTok sini kita ngobrol. Yang benar Kristen atau Islam menurut Yesus? Enggak, sekarang saya mau tanya, kalian itu terlalu memojokkan Yesus. Seolah Yesus itu hidup, Yesus itu hidup dan mati dan hidup memberikan. Ya udah, kalau hidup suruh masuk TikTok. Kalau hidup suruh masuk TikTok. Sekarang saya mau tanya, Muhammad itu mati atau hidup? Udah meninggal karena udah sempurna hukumnya. Yang masih hidup ajarannya remedial. Sekarang saya tanya, keselamatan kalian itu pasti atau tidak? Itu yang saya tanya. Pastilah, pastilah. Kenapa kalian berdoa semoga diterima di sisi Allah? Lu tanya apa tuh? Aduh, kalau pasti aduh. Kenapa? Ada pasien baru nih, ada pasien baru. Oh iya 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 iya. Ya, ya karena berdoa itu meminta lah. Kalau misalnya keselamatan itu kalian udah pasti, kenapa kalian masih di penjara? Tidak. Tidak ada. Ayo, kenapa ketika kalian keselamatannya pasti, orang Kristen yang membunuh, memperkosa dan mencuri, kenapa masih di penjara? Ayo dijawab. Itu hukum dan duniawi. Tidak ada. Logika lo ini. Katanya kalian udah selamat dari dosa, tapi kok dosanya masih pada hidup tuh? Ini lo korek. Apalagi. Kita kan hidup di dalam negara yang berdasarkan hukum. Jadi kalau kita bicara agama itu beda. Yo Guruda, masuk. Kami merindukanmu. Di dunia. Maka dari itu kita saya dalam keselamatan. Saudara nih, keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Tidak ada jalan lain. Ya. Nih. Ya udah berarti nenek lu masih hidup di rumah lu sekarang karena masih hidup, ya. Nih. Yesus mandi itu apa nih? Hidup dan naik ke surga dan menyediakan tempat bagi. Oh, ibu kos itu. Nih, mandi itu apa nih? Mandi. Maka dari itu baca Alkitab dengan iman.
jangan hanya pakai logika. Sampai dimanapun kalian nih, kalau nggak mau kegantian diturunin ya, diturunin kalau nggak jangan nggak bisa gurunda dia ditutupi Roh Kudus hidungnya kok hidung sih mandi apa namanya apa sos, mandi itu sosos demit mandi itu apa nih ditanya nih kira diam kan locos mulu ya. Jadi jelaskan dulu salawat dan mandi itu apa. Mandi itu apa? Apakah mandi itu adalah mandi? Yes, mandi itu adalah mandi. Nah, apakah kemudian mandi bagi orang dewasa dan mandi bagi anak-anak kecil atau bayi itu sama? Itu mandi apa dulu? Kalau mandi ya mandi. Enggak usah. Kita pakai kita analoginya sederhana aja supaya ngerti paham arti salawat. Dalam kekristenan tidak boleh pakai analogi. Loh, kalau tipologi bisa? Enggak usah beranalogi. Kalau beranalogi enggak usah bahas. Kalau teologi bisa? Enggak usah. Enggak jadi usah, mandi enggak bagi usah. Anak bayi ujung itu beda. Mandi itu bagi orang sendiri. Yang junub juga beda. Padahal sama-sama mandi. Jadi salawat bagi Allah itu beda, salawat bagi manusia itu beda, padahal sama-sama salawat. Gitu ya cara memahaminya. Terus pertanyaan saudara, apakah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup? Ya, masih hidup. Di mana dalilnya? Al-Qur'an mengatakan bismillahirrahmanirrahim, "Wa la tahsabannal ladina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun." Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhan yang mendapat rezeki. Sama seperti Yesus di dalam Mazmur 91, Yesus itu tidak mati tapi masih hidup dan mendapatkan makanan dari Tuhannya. Oke, gitu ya Pak Ney. Nah sekarang Yesus itu dipersembahkan ke dewa siapa? Gak ada dipersembahkan. Kalian cari di mana Alkitab dipersembahkan. Kalian ini. Oke. Efesus 5 nomor 2. Coba tunjukkan ayatnya. Yesus dipersembahkan kepada siapa? Efesus 2 nomor 5. Meluncur. Kalau baca itu jangan baca dengan coba kamu bacakan dulu. Ya udah lu baca pakai Roh Kudus atau pakai roh apa kayak baca-baca nih baca-baca. Pakai roh mini. Susah mau ngomong dengan kalian karena kalian cuma pakai logika. Ya baca aja itu yang jadi harus pakai apa? Dong. Kamu udah kalau mau ngomong pakai apa dirahi? Ngertinya. Ini lo dibaca lo. Ya baca biar di ini biar dikaji dulu. Jadi betul enggak? Ya udah kita baca itu, ya. Gitu. Kompeten enggak mengkaji. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Theos. Pertanyaannya Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Tolong. Kamu tuh baca Efesus berapa itu? Efesus berapa ini? Efesus 5 nomor 2 kawanku. Nih terdiam langsung kalau dibacain biblosnya. Enggak saya terdiam. Saya enggak bakalan mau apa namanya mau menyangkut mau menanggapi karena jujur saya perhatikan kalian pakai logika. Jadi saya enggak mau. Jadi harus pakai apa? Pakai tumit. Mau enggak kompeten. Kasihilah Tuhan dengan segenap akal budimu itu perintah Yesus. Sedemikian rupa untuk memperbodoh. Ada lembaganya di Indonesia diakui oleh negara. Kalian ngomong enggak ada. Nah, terus kenapa Anda enggak percaya dalil yang ada di dalamnya? Kenapa enggak percaya? Kenapa? Dalil mana yang tak percaya? Nah, tadi Yesus dipersembahkan kepada Theos, betul atau tidak? Itu dulu. Kita jalan cari jalan keselamatan. Allah, kita baca lagi. Kita baca apa enggak? Ini kan tadi sudah dibacakan, Bos. Iya, ini kan. Besar, Bang. Ini kan takiyah terjemahan itu, ini kan kalau Yunaninya Theos ini. Allah. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Ini bohong ini. Allah, bisa baca enggak sih? Ini terjemahan.
sudah diterjemahkan lembaga Alkitab Indonesia, sudah diakui negara. Jadi Anda nggak bisa. Ya, gimana caranya Allah menjadi teos itu? Gimana caranya? Kalau mau nanya, datang lembaga Alkitab Indonesia di Salemba, ada di situ. Bedungnya ada di situ. Datang di situ kalau mau tahu. Aku sudah pernah berkunjung di Pengayoman di Kota Makassar. Di sini ada Lai. Aku sudah pernah berkunjung. Penjaga di sana, admin di sana, nggak ada yang bisa masuk Indonesia. Ada di Salemba. Disuruh ke gedung ya. Pengen tahu lebih detail. Saya ke gedungnya deh. Jangan mengutip ayat separoh-separoh tapi enggak kompeten. Terus kalau gitu jangan pakai nomor, kalau gitu digabung aja semua satu. Enggak, kalian itu kan cuma copot, comot sama comot ini. Disuruh siapa pakai nomor, jadinya satu-satu kan dipakai dibahasnya. Kalian cuma comot sana comot sini. Atau kalian pengen jadi pengikut Kristus. Enggak, ini. Ini si Kores ini bohong, ini nggak ada teos di sini. Sebab itu aku bacain ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih di satunya ya, di keduanya itu, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ketiganya, tetapi percabulan dan ini nggak ada ini teosnya ini. Jadi iya betul, berarti ini memang pendusta ini kalian bukan kita yang pendusta, kalian yang nggak ngerti gitu. Lu kira Yesus lahir di Cimahi apa? Yesus lu lahir di Yunani sana. Ini lo lihat lo, nih Efesius 5 nomor 2 nih. Aduh. Enggak, ini baca bahasa Yunaninya, lihat. Aja baru kan. Iya, makanya dia penipu. Kaitisian to teo eis osmen eudias tuh. Ini apa? Teos. Woi. Enggak ada. Ini apa, Pak? Ini lo, ini Efesus ini. Andreas. Efesus 5 nomor 2 ini apa lo? John Andreas. Emang dia lembaga Indonesia, Bro. John Andreas. Kalau mau pembahasan kalian kan pakai terjemahan. Kita kasih tahu nama asli Tuhan kalian itu siapa. Lembaga Alkitab Indonesia. Bunda ini gimana, kenapa mereka kebakaran, Bunda? Iya, karena teos itu dewa, identitas dewa. Bapak-bapak, iya saya ngerti. Jangan gitulah Kores. Yang namanya kalau di Alkitab nggak ada teos, kamu jangan maksain aja. Enggak, coba lihat di layar semua. Layar aku tolong digedein dong, layar aku. Dibesarin layarnya. Nanti demo. Itu memang teos. Saya ngerti. Itu ada yang bilang itu memang teos, ada yang bilang itu bukan. Ini kan kita lihat nih. Ini kan Efesus 5:2 nih. Nanti dilaporin. Nah, ini kan Efesus 5:2. Nih. Nah, ini kalau kita buka ke dalam bahasa asli Yesus Kristos yang berbahasa Yunani. Ini Efesus 5 nomor 2. Nah, ini apa di sini? Ini apa ini? Ini Allah atau teos ini? Ini Allah atau teos? Ayo ngaku. Sampai dimanapun kalian tidak akan ketemu teos. Ayo, teos.
kalian datang pakai korek di depan kami. Saudara Nei, kau itu seperti orang naik motor, helmmu menghadap ke belakang. Kau tak beralah tembok, kau marah sama orang. Padahal di kepala itu helmmu terbalik, tuyul. Iya. Benerin, ibarat naik motor, megang handle pakai gigi. Itulah Abas ngomongnya. Lah, ini kita tunjukkan original teksnya. Asli dari kitabmu itu bahasa Yunani dan di situ tertera Theos. Jangan pula kau katakan Linda Torres ini menyesal pembohong. Berarti yang pembohong itu lembaga kitab saudara. Kenapa dituliskan Allah? Kenapa tidak dituliskan Theos di sana? Dewa, Theos itu dewa. Anda ngomong lembaga kitab berbohong. Kalau kalian berdua, kalian pembohong. Kalau bukan pembohong, kenapa dia tuliskan Allah? Harusnya kan Theos di situ. Kalau Anda mengatakan itu berbohong, Abas, Anda gugat. Berani enggak? Ngapain? Emang berani itu kitab gue? Lah, EGP. Kami sudah mengajarkan. Kalau memang berani kau, Abas, kau gugat. Kalau itu bohong. Nah, ini di TBI Telegraph ya. Di sini lihat ya. Lihat di sini ya. Nih, ini sabdaweb.org ya. Lihat ya. Nih, ini gua buka nih Efesus 5 nih. Ini interlinearnya kita baca. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana bla 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 bagi Allah, bagi Allah. Ini kita buka 2316-nya kita buka nih. Cut. Ngerti, saya sudah ngerti. Kristen cabang Melayu ini kok gak ngerti apa-apa main nyap-nyap-nyap aja tidak hanya merupakan Tuhan memang betul. Anak Maria dipersembahkan kepada Theos. Sadar kalian? Belum sadar juga? Abas, kau bertanya, pertanyakan iman orang. Kalau kau mau tahu tentang debat tentang Alkitab, detail deh, kau datang ke LAI, Abas. Aku sudah pernah datang ke sana. Jangan cuma lihat satu teks aja atau satu ayat saja. Kalau baca Alkitab. Next. Bagaimana kau bisa melihat kau pakai kacamata itu di belakang telinga? Gagangnya yang di depan. Kau aja nyambung kau. Matamu di pantat dulu babas kelo. Lu makan mie gua aja masih pakai tangan kawan bahasa agama lu nih. Kacamata baca. Kau tes semua itu ada 3000 kacamata, kau enggak bisa baca. Kenapa? Ternyata bukan kacamatanya yang rusak. Memang kau buta huruf enggak bisa membaca, tuyul. Sudah jelas-jelas Theos itu original teksnya. Orang Abang. Saya bilang itu siapa? Saya bilang itu Theos memang betul, tapi udah diam kau Alpro. Nama juga aneh-aneh. Dewa. Lah ini Nei sudah mengakui loh bahwa memang dewa. Theos. Kau mau apa? Dewa. Saya mengakui itu. Saya tahu itu kitab diterjemahan bahasa Yunani. Theos. Oke, terjemahan bahasa Yunani. Mohon maaf. Jangan hanya copot ayat satu ayat satu. Terus mau ngapain kalau tidak dicopot ayat satu ayat? Maunya kamu dibacakan kitab Kejadian sampai Wahyu gitu? Lah, mau kubacakan Amsal juga di sini ya Heskin? Mau? Betul. Karena kitab kami dari Kejadian sampai Wahyu. Betul. Ya. Melatolato dan lupa melatolato. Karena melatolato. Ya, kalian enggak bakalan ketemu. Jalan ya, iya memang enggak bakalan ketemu. Tuhannya minta persembahan darah hewan, kalian persembahkan darah manusia, enggak ketemu lah. Itulah iman kami. Jadi enggak usah mempertanyakan iman orang lain. Nih, lu itu penyembah jalan. Kalau nyembah jalan di bahu jalan, jangan di tengah. Nanti lewat Islam kegereng kalian. Kalian trotoar. Karena kalian penyembah jalan. Yesus kan bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup, gitu. Nyembah jalan kok di tengah jalan. Lu kalian aja nggak tahu jalan karena apa, masih berdoa Tuhan ya tahu kita yang aspal gimana sih. Makanya perlu digusur itu namanya. Ya Yesus juga berdoa kok nyenyong doanya apa Bang Sidik, doanya apa? Doanya makan iman orang. Berikanlah kami makan pada hari ini secukupnya. Setiap hari minta makan. Lah, kalau kuota itu lagi. Kemana ada orang ini? Orang itu minta kesehatan, minta kesehatan. Apa ya? Berikanlah kami makan pada hari ini. Oke, Bang Andi, assalamualaikum.
Hosana artinya minta keselamatan. Naik dulu aku, Mas. Sudah, jadi cuman hanya di Kristen itu yang mempersembahkan manusia kepada Theos. Tidak ada maknanya. Theos mana yang minta darah manusia? Theos mau. Dulu bahas itu. Kalau kalian coba jelaskan dulu Abbas, Imran ayat 45. Sudah tahu. Coba kau bacakan. Siapa baru kalian itu an? Ya, kalau kalian bertanya kembali bertanya Abbas, Imran ayat 45. Iya, coba kau bacakan. Cuma mau cari kesalahan. Emang ya mungkin ya, karena itu kalian tuh apa kalian dididik begitu ya? Kau bisa bacanya, kau yang suruh bacanya, kau yang suruh pulang. Ini kok masih malumun ya, yang ngomong ya? Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca Al-Imran ayat 45. Oke, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian pun ngomong kayak gitu, kalian gak ngerti apa yang ada. Eskalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashiruki bikalimatin min. Apa yang Anda ingin jelaskan di sana? Arti Indonesia nya apa? Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal mukminin. Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman-Nya darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan terkemuka di dunia dan akhirat. Berarti Muhammad kan enggak terbuka, terkemuka dong. Kalau kemuka masih didoakan ya gimana? Itu berdoa ya. Tapi ini terkemuka di dunia dan akhirat loh. Ya kan? Terus? Itu kitab atau ditulis? Terus? Itu tadi yang terkemuka kenapa? Nabi Yesus dong. Karena Nabi Isa dong. Diwahyukan memang. Terus boleh terkemuka kenapa? Salah ngomong dia Nabi Yesus. Iya, kan aku mau nanya. Kan di ayat ini mengatakan terkemuka di dunia dan akhirat itu adalah Nabi Isa putra Maryam. Iya, sisanya terus? Bagaimana? Kenapa? Apa? Lah, apa kok nanya apa lagi? Di sini jelas dikatakan terkemuka dunia dan akhirat. Iya, nah, terus? Jelaskan dulu sisanya enggak terkemuka. Dia bersama dengan yang lain. Wa minal muqarrabin. Di sini enggak ada kata-katanya. Dan termasuk dengarkan. Dan termasuk Maryam. Dengarkan. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Wa minal muqarrabin. Dan termasuk ada dan di situ loh. Ada dan. Iya. Dan termasuk berarti orang-orang yang didekatkan. Nabi Isa alaihi salam bersama dengan orang-orang lain itu didekatkan kepada Allah. Nah, berarti yang terkemuka itu adalah Nabi Isa. Terkemuka kan sebagai apa? Dunia dan akhirat. Terkemuka sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Bang Juma, apakah ada nabi yang seperti Isa ini yang terkemuka di dunia dan di akhirat gitu? Maksudnya begitu coba. Ada. Nabi Musa juga disebut wajihan. Nabi Musa juga yang dimaksud terkemuka di sini tenar. Terkenal di dunia dan di akhirat. Dan memang Nabi Isa terkenal kan di dunia dan juga terkenal di akhirat nanti, karena dia adalah satu-satunya Nabi Tuhan yang dituhankan oleh miliaran manusia. Ini orang ini kenapa sih kalau Nabi Isa terkemuka kenapa lu protes? Utusan kok emang kenapa? Kalau di Islam Nabi Isa itu terkemuka, kalau di Kristen Nabi Isa itu terkutuk. Sama-sama ter, yang satu terkemuka, terkemuka di dunia dan akhirat. Di Islam Nabi Isa terkemuka tapi tidak dituhankan. Di Kristen Yesus terkutuk tapi dituhankan. Ini yang error yang mana? Al-Imran ayat 45 loh. Terkemuka dunia dan akhirat. Nabi Isa alaihissalam terkemuka di dalam Al-Qur'an tapi tidak dituhankan.
di Kristen tapi ya Yesus yang terkutuk tapi dituhankan. Yang sakit siapa? Nabi Muhammad itu terkutuk karena apa? Masih didoakan diterima di sisi Allah. Di mana dalilnya? Mana dalilnya Nabi Muhammad terkutuk? Mana dalilnya? Kalau enggak ada dalilnya, mana dalilnya Nabi Muhammad bersalib kau ya? Kalau enggak ada dalilnya, bersalib. Mana dalil bersalib kau? Mana dalilnya tadi kau? Iya, kam kamu jangan ajarin kami. Nabi Isa, kulang ya biar ya, tidak kejambak mulut kamu. Jangan ajarin kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malaikatu ya Maryamu inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhus masihu Isa banu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Kulangi lo. Nabi kami bernama Nabi Isa, anak laki-lakinya seorang perempuan bernama Maryam. Dia adalah manusia yang terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Ya, nah, lagi. Nah, terus kenapa rupanya kalau terkemuka kenapa? Ya, yang lainnya berarti enggak terkemuka dong. Kenapa? Yang lainnya berarti enggak terkemuka dong. Loh, dia terkemuka. Nabi Musa juga ditunjukkan sama ayat mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkemuka dunia akhirat. Tanyakan sama ayatnya. Dalilnya mana? Ada enggak berilmu dia anak ini gimana ya? Diskusinya. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Terkemuka ya. Ya ayyuhan nabi yang didekatkan kepada Allah. Iya kan sudah presiden tadi tengok menyerang Kristen aja sudah. Nah, iya, tadi mereka serang Kristen. Dengarkan. Ya ayyuhal ladina amanu la takunanna azau Musa tabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Dengaranu apa namanya rungka. Kita pakai timer aja lah, pakai timer dia biar gak berhenti. Enggak, aku juga mau ngaji udah. Disebut wajihan Yesus Isa alaihi salam disebut wajihan. Lalu apa masalahnya? Kan udah jelas ini terkemuka dunia dan akhirat. Nah, Nabi Musa juga amati. Disebut wajihan. Nabi Musa juga disebut wajihan. Nabi yang kalian imani sekarang, yang Nabi besar yang kalian imani. Masalahnya otakmu beku. Aku udah bilang Nabi Musa juga disebut wajihan terkemuka. Ini sudah Nabi Musa disebut wajihan juga. Abas, kenapa kalian dah tuhankan juga Nabi Musa? Abas, dengar dulu. Kan di sini udah jelas terkemuka. Aku juga mau ngaji Gurunda, ngaji. Nabi Musa juga disebut wajihan. Kampret. Biar. Gurunda, aku juga mau ngaji. Silakan ngaji. Nah, ya ini. Kai peri pate ite en agape katos kai ho. Kristos. Lato. Ega pesen hemas kai paredoken. Auton hiperhemon prosporan kai tisian orang-orang gini toteo eis osmen eios dia. Itu bebel mau dibaca apa sih? Yang ketawa yang paling semua ini gua lagi gaji FPS 5 nomor 2. Panik. Tapi bisa utusan kok panik. Kenapa? Galatia 3:13. Ayo kita janjikan lagi. Terkemuka dunia akhirat. Iya, kenapa kalau terkemuka dia utusan Allah, bukan Tuhan. Kenapa? Ada nabi besar kalian kan yang kalian mengajarkan tidak bisa membeda-bedakan nabi-nabi. Nabi besar kalian yang bangga-banggakan itu. Ada enggak nabi? Iya, boleh. Nah, sekarang kalau soal gini, soal apa? Soal nabi besar, Nabi Muhammad itu tidak disebut terkemuka, tapi dia juru selamat untuk kaum muslimin yang masuk neraka. Hebat ada enggak dalil Nabi Isa bisa enggak nyelamatin kaumnya yang masuk neraka dibandingkan Nabi udah sama aja bahwa setiap terkemuka dunia dan akhirat bisa enggak nyelamatin umatnya dari neraka bisa enggak
coba dulu, ada nggak terkemuka di akhirat nabi besar? Melakolatola dulu. Nggak ada. Mau Nabi Isa, mau Yesus, dia tidak bisa menyelamatkan kaumnya yang masuk neraka. Nabi Muhammad juga selamat akhirat dan dunia. Jawab kan? Di sini saya jawab diberi pengertian dulu ya. Gua ngajiin juga lo Galatia 3:13 lo. Mau lo? Jawab dulu. Jawab. Ngaji Galatia gue nih. Terkemuka dunia dan akhirat. Yesus punya latulat. Jawab dia biar dia puas. Soalnya ada apa berilmu begini harus diedukasi gitu. Saya tidak biar pinter. Anda tidak mengerti. Tidak mengerti. Latulat tuh mulai. Nah, mau ngaji Galatia, ngaji Galatia. Nah ini ya, ini Galatia. Kamu baik. Panai Yesus punya lato-lato. Panai coba katakan tadi lato-lato. Panai Yesus punya lato-lato. Lato-lato itu muhilan. Ya Yesus punya lato-lato enggak? Betul, kamu katakan lato-lato tadi. Punya kan? Aki Asyidik, aku mau ngaji lagi ya. Aki Asyidik, aku mau nyaingin guru dah. Yang sama pembuja. Diskusi aja yang benar. Diskusi aja yang benar. Ada gua ngaji dulu ya. Kristos. Kristos Hemas Eksegora Sen Ektes Katarasto Nomo. Selamat. Genomenos hiperhemon katara hoti grepatai epikatarastos pasho kremamenos epi zilo. Itu kita mau dibaca itu jangan ketawain. Kamu punya pita suara dan baca di capek. Langgam Antioquia ini. Coba gantian. Udah gantian terlalu. Gantian bicara dulu. Pembahasannya sudah melenceng. Sini dulu, sini mau bicara apa nih? Gantian aja, Bro. Sini mau bicara apa? Kamu Adi juga. Kau itu terlalu. Lagi? Jaga bahasanya. Kalau kamu lagi juga lagi. Bola jadi bahasa. Mate balik. Pertanyaan tuh belum dijawab, Mas. Kabur. Ya, si Malungun apa kau mau tanyakan selama yang tadi yang ku tanya tadi sudah jelaskan bisa terkemuka dunia dan akhirat. Nah nabi besar apakah terkemuka dunia akhirat? Oke baik itu nabi Isa nabi kamu ya kan ini ayat kalimat ayat pertama. Nah ya saya tanya dulu sebelum saya enggak tanya aku nanya kalian sekarang. Nabi Isa itu nabi kamu. Jangan kalian tanya aku nanya kalian gantian. Kalian udah nanya iya, tadi sebelum kan? Saya gantian jawab dulu. Itu Nabi Isa nabi kamu aku dulu nggak usah kalian tanya aku. Oh, gantian kamu ditanya gantian nanya kamu jangan nanya balik dulu. Jangan nanya balik aku nabi nanya Isa, kalian nabi kamu bisa jawab nggak itu sekarang bisa Nabi Isa nabi kamu ya nggak perlu kalian tanya aku nanya kalian gantian iya dijawab jangan, dulu saja jangan digabung-gabungin aku ini bahas ambil alim oke baik saya jawab ya. Nabi Isa itu terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau di Galatia 3:13 ada yang terkutuk. Jangan dikait-kaitkan. Gitu ya. Aku nanya Amir Alimron, gua sama mau Alkitab. Justru Ali Imran itu datang menjelaskan sesuai dengan tuduhan agamamu yang mengatakan utusan Tuhan. Aku nggak ada menuduh. Nah, dengar dulu. Maka Tuhan mengatakan dia tidak terkutuk, tetapi dia adalah manusia suci yang terkemuka. Begitu. Aku nggak ada mengkait-kaitkan dan tidak ada mengkaitkan. Ini Al-Quran yang mengatakan itu kok. Iya, jadi Abas aku nanya Al Imran ya, Bas. Tok ini kutanya. Ya, nah, kalau iya, aku sudah menjawabnya. Tuyul, aku sudah menjawab bahkan membacakan kepadamu. Isqalatil malaikatu. Terkemuka di akhirat ini. Iya, apa masalahnya nabi kami terkemuka di dunia dan di akhirat? Nah. Tuhan kamu terkutuk. Apa masalahnya itu? Jangan dikaitkan siapa yang terkutuk. Justru Nabi Isa alaihissalam itu disucikan namanya di Al-Qur'an demi untuk menepis tuduhan Kristen yang mengatakan dia manusia terkutuk. Paham kamu, paman? Jangan dikait-kaitkan sama Kristen. Gimana tidak dikait-kaitkan? Gimana tidak dikait-kaitkan? Itu nabi kami. Ya udah kalian hujat. Dengar dulu. Terkemuka dunia dan akhirat, kan? Yes. Nah,
pertanyaan sekarang, Nabi besar Muhammad, apakah ada mengatakan dia terkemuka juga di dunia dan akhirat? Diterangkan nah, secara dengarkan, dengarkan. Di dalam Al-Qur'an Karim, Al-Imran 3 ayat 45. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an disebut sebagai wa yuzakkihim. Masing-masing mereka punya gelar. Nabi Isa wajihan, Nabi Musa wajihan, Rasulullah wa yuzakkihim dan yang mensucikan manusia. Ayo. Ada enggak di dalam dalil kitabmu Yesus mensucikan manusia? Ada enggak? Ayo. Kitab enggak usah bawa. Enggak usah bawa. Giliran dia bawa Al-Qur'an boleh. Enggak tahu juga kau. Kan udah dari tadi kalian membahas tentang kamu Al-Qur'an. Bawa Al-Qur'an. Saya bawa Bible, kenapa kamu mencret? Sekarang aku membahas ayat ini. Jadi jelaskan Mas Kores, coba buka baca dah. Bilang bisa. Siapa tokoh paling berpengaruh di muka bumi ini? Mas Kores, Michael Hart, coba lihat, kasih lihat dia. Orang Kristen wajihan fit dunia wal akhirah. Kami bangga dong, Nabi kami ternyata terkemuka tidak seperti ya, iya, tuduhan bagus, kalian. Bagus, bagus. Ada di sana di situ. Nah, terus bagus, di kitabmu dia ini terkutuk atau tidak? Pertanyaan, gue nggak ada. Nabi Isa terkemuka, dia protes. Isa itu tapi, terkemuka di dunia dan akhirat. Al-Imran 3:45. Buka saja. Iya, iya. Iya ya, sudah. Udah, bang, makanya udah. Kami jadikan dia nabi. Apa masalahnya? Justru ini menepis tuduhan di dalam kitabmu bahwa dia adalah manusia terkutuk yang dipersembahkan kepada dewa Molok. Ternyata dia manusia terkemuka. Bagaimana mungkin dewa dipersembahkan ke dewa Molok kalau dia terkemuka? Dewa Molok itu penguasa negeri Mekah. Oh ya? Adalah. Adalah. Datanya mana, bang? Datanya mana, bang? Ada. Ada mana? Aja. Mana? Di mana? Buka di mana? Buka. Buka yang punya buka di Bible. Al-Marat, Al-Uzza, Al-Alata. Ya. Kita ada di Quran itu. Para ini otak. Di mana bukanya, Bang? Di mana, di mana? Cari aja. Ya, cari aja. Kamu kan yang mengklaim, Bang. Maksudnya kamu yang bawa data. Enggak, buka aja kan kalian tahu itu. Buka mana? Buka celana apa buka pintu? Ya bukalah surat tadi. Di mana bukanya? Itu dimana, yang ada yang ada kisah Dewa Hubal yang punya anak 3 putri. Saya enggak punya itu. Apa yang saya buka? Saya enggak punya. Saya enggak punya. Sebentar saya cari ya. Ya, cari dulu ya. Silakan cari. Di ini saya kasih tahu aja ya. Di ini, Bang, di siapa yang ngomong? Di surah An-Najm 53 ayat 16 sampai 20 tadi. Ada siapa? Ada Dewa Molok di situ. Dewa Dewi Lata, Uzza dan Manat itu di dalam Al-Qur'an surat An-Najm 53 ayat 19. Coba dibaca. 20. Ya baca aja. Saya udah kasih itu kan dalilnya kan ada itu. Udah saya baca kan. Tinggal dibuka aja. Ada yang bawa data lah. Ada yang bawa. Oke, biar kita bacakan ayatnya. Iya. Kamu duduk yang tenang ya. Kalau kamu mau membahas dibilang menghujat nanti. Enggak, kamu enggak menghujat. Takut saya takut dibilang menghujat nanti. Enggak boleh menghujat, Bro. Enggak ada. Yang menghujat itu kitabmu. Kalau Al-Qur'an enggak pernah menghujat. Enggak, kitab saya enggak pernah menghujat. Kamu aja, Yesus disebut sebagai manusia terkutuk itu bukan hujatan. Ah, itu kamu yang menghujat, enggak ada aku dikit. Kenapa saya yang menghujat? Bukan kayak nah, kitab ini yang mengatakan kok jadi saya menghujat. Itu tadi pertanyaan si Kastian itu, saya kitab dalilnya. Kita si malu ngundang lagi ya? Yang mengatakan bahwa kenapa aku diturunin? Aduh, panik ya. Dibahas aja dulu itu yang disampaikan sama Kristian itu enggak usah kemana-mana dulu, Bang Juma. Santai. Loh, di apa sih orang ini yang diterangkan surat An-Najm? Jangan coba itu di Juma Abbas ini enggak kompeten. Kok saklen tanya? Iya. Enggak kompeten. Bahas dulu satu, baru nanti melebar kemana mana ini baru juga satu dibahas. Benar enggak bahwa di kitabmu Yesus itu terkutuk? Benar enggak aku? Enggak benar, enggak benar. Itu bisa nanti kita bisa bahas, tapi ini bahas dulu satu ini dulu. Jangan lari kemana mana biar enak. Tapi habis ini jangan kabur ya.
Enggak, ngapain kabur lah. Iya. Itu kapan? Ya ngapain kabur? Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aintumul Lata wal Uzza wa manat ats-tsalitsata tal ukhra alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idzan kismatun diza. Lalu yang mana? Mana di situ? Hey, mana di situ bahwa ya, Tuhan apa yang Anda bahas di situ? Apa? Yang mana? Kau diam loh, tanya bengong. Apa yang nih, saya bacain ya di ayat ya. 20 nih. Tapi jangan bahasa Arabnya ya, nanti dibilang menghina. Dan mana yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah, Allah. Jadi dalam tafsirnya ini, adapun manat adalah berhala yang terletak di musyala yang diagung-agungkan oleh suku Al-Aus dan Al-Kashir. Jadi di dalam ini, di dalam ayat ini terdapat hubungan atau korelasi dengan paragraf sebelumnya. Jadi Allah membantah orang-orang kafir tentang berhala-hala yang mereka sembah. Jadi dulu itu apa menyembah apa berhala-berhala yang tiga dewa itu gitu, Al-Manat, Al-Rata, yeah. Al-Uzza itu gitu. Itu yang menganggap itu siapa? Orang Islam atau orang-orang musyrik? Itu aja Kristen tanyain, saya kan cuma menyampaikan dalilnya kan. Kan bersedia yang nanya. Ya itu umat Islam yang menganggap itu atau orang musyrik? Silakan Kristen, silakan. Saya udah nyampein dalilnya tadi. Ya zaman dulu pra-Islam ya orang-orang Arab itu menyembah Hubal, dewa Mekah. Apakah dewa Hubal itu minta persembahan darah manusia? Iya. Di mana dalilnya? Abdul Muthalib itu di sirah Nabawiyah. Apakah Abdul Muthalib ya. Mempersembahkan Abdullah? Ya, sempat dia mau mempersembahkan. Nah, terus yang dipersembahkan kemudian apa? Manusia atau domba atau unta? Ya, buka aja Ibnu Hisam itu. Iya, saya tanya, enggak usah kamu suruh saya buka. Sirah Nabawiyah. Iya, saya tanya samamu, kalau kamu sudah pernah baca yang dipersembahkan Abdul Muthalib itu unta atau manusia? Jawab. Ya, zaman itu ya mereka juga mempersembahkan bayi-bayi kecil kan? Bayi manusia. Datang lo panik kan muslim yang bilang kok datanya mana makanya Aisyah dinikahkan umur 6 tahun karena menghindar itu dia disembahkan ke dewa Hubal. Lo nggak bawa data bawa datanya kemana-mana perginya ini penyembah dewa Moloch. Ayatnya dengarkan Bismillahirrahmanirrahim. In hiya illa asma'u sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Makanya kalian nggak boleh itu ada kamu dilarang loh. Iyat sami'una illa zanna wa ma tahwal anfus walakad ja'akum walakad ja'ahum bir rabbihimul huda. Jadi yang tentang tadi yang tiga berhala tadi itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu orang-orang musyrik dan nenek moyangmu ada-adakan. Paham? Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembah. Ha ha ha.
Oh, tentang mana Uzza dan Lata itu, Allah tidak pernah menurunkan keterangan apapun agar manusia menyembah mereka. Mereka hanya mengikuti dugaan, orang musyrik hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya, padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Mana kalian bicara asal ngomong, asal cuap-cuap aja, nggak ada ilmu. Sekarang gantian lagi bertanya ya. Silakan Bang Andi. Galatia 3:13, tolong dibacain dong Kristen, salah satunya. Ayo bertanggung jawab. Galatia 3:13, tolong dibacain dong. Kalau bisa original tesnya sekalian. Pengen tes ilmunya orang sini nih, berilmu apa enggak? Ayo. Belum bisa. Ayo. Pasti enggak berani baca. Pasti enggak berani baca. Pasti enggak berani baca. Ayo Galatia 3:13. Silakan aja dibaca, silakan. Ya, katarak itu, Bahani, katarak itu di dalam bahasa Yunani artinya terkutuk. Anda tadi yang baca, sudah dibacakan bro. Galatia 3 nomor ya. 13. Anda yang baca, Bro. Ayo. Sekalian bahasa Yunaninya. Ayo. Berani enggak? Kita tunggu 60 hari lah. Oke. Okay. Silakan baca Galatia 13. Kenapa diam? Kalau bisa kata. Di Islam Nabi Isa dimuliakan, terkemuka di dunia di akhirat. Di tempat kalian Yesus terkutuk. Kenapa ikuti hujatan? Kenapa enggak ikuti pujian kepada Nabi Isa? Justru ayo. Kalau saya mau tanya. Enggak usah tanya, giliran Anda dulu. Galatia 3:13 enggak bisa. Baca Galatia 3:13. Gantian kamu yang baca. Gantian, kamu yang baca dulu. Saya aja baca sendiri lewat kalian. Saya kalian tuh enggak mau baca. Baca ya. Soalan. Oke, saya bacain ya. Paulus berkata. Ya. Paulus kan? Berarti enggak percaya Paulus. Ya lanjut aja. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, di tiang kayu salib. Terkutuklah ya. Orang yang digantung pada tiang kayu salib. Apa maksudnya itu? Ya, ya. Jadi di kayu salib itu orang-orang zaman dahulu kalau dihukum di kayu salib itu penjahat-penjahat ya, ya. Kelas kakap. Biar saya jelasin nanti. Ya, itu penjahat-penjahat kelas kakap. Jadi. Kamu tahu nggak sejarahnya? Nggak jelas, enggak jelasin aja, nggak usah nanya. Jelasin aja. Iya, zaman Pontius Pilatus kan dia juga di gubernur. Dia aja nggak mendapati kesalahan Yesus. Tetapi pada saat itu mereka menuduh Yesus sebagai penista agama. Makanya mereka mau, karena Yesus mengaku dia anak Allah. Makanya mereka mau dia disalibkan, sama seperti penjahat-penjahat seperti Barabas. Barabas yang penjahat besar yang harusnya dihukum mati, digantung di kayu salib itu. Mereka minta
tukarkan Barabas, gantikan Yesus. Padahal Yesus tidak punya salah. Makanya Pontius Pilatus cuci tangan. Dia tidak mau itu kutuk itu ditimpakan ke dia. Dia takut karena dia tahu ini orang tidak bersalah. Nah, kenapa itu harus terjadi? Itu memang sudah dinubuatkan. Memang Yesus harus mati ke salib untuk apa? Penebusan dosa manusia semua termasuk kalian. Mana itu nubuatannya? Di mana? Saya ulang ya. Terkutuklah orang. Ini gantian ya. Gantian dulu. Teman kamu udah lama ngomong dah. Gantian lah. Gantian bicara. Di mana nubuatannya? Di mana? Jangan sembarangan ngomong sama saya, nanti saya pakai terkutuklah. Terkutuklah orang. Gantian bicara, gantian. Ada bicara tak dipotong. Terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Yesus pernah digantung di salib. Tahu si Kores itu? Dia mana dia tadi tuh Kores? Dengerin dulu, bro. Dengerin. Mencaci maki sesembahan orang. Nanti dengerin kalau dibalas, saya baca lagi ya. Kamu udah tadi gantian bicara, bro. Gantian. Nah. Terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Apakah Yesus pernah digantung di tiang salib? Ya. Enggak ada tiang itu. Kata tiang itu enggak ada. Jadi jangan nambah-nambahin. Enggak ada kata. Lo buka Galatia 3:13. Buka ada tiang atau tidak? Kayu salib enggak ada kata tiang. Ada tiang, ada. Enggak ada, coba tunjukin. Kata tiang. Naik tiang memang itu ya sebetulnya itu artinya sebatang pohon. Okay. Itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Apakah di mana? Di mana? Ya, mana ada banyak. Mau saya sebutin bagaimana nama umat yang banyak umatmu. Percuma semua. Ulangan 21 ayat 23. Ulangan 21 ayat 23 itu perjanjian lama. Coba kita baca. Ya, itu orang itu untuk penjahat. Nah sekarang Yesus penjahat. Itulah yang digenapi abang. Tanya kalian, Yesus itu penjahat. Nih, dengar dulu ya. Yesus itu penjahat. Ya makanya dengar ya, saya tadi sudah lagi menjelaskan, kamu nggak dengar apa? Aku tidak butuh penjelasanmu. Saya tanya, Yesus itu penjahat atau bukan? Saya jawab. Pontius Pilatus itu di saat itu dia sebagai gubernur. Saya udah hafal itu di luar kelapa. Dia nggak usah kamu banyak cerita. Saya tanya, Yesus itu penjahat atau bukan? Kenapa dia tanya? Dia itu penjahat atau bukan? Yesus itu juru selamat. Dia bukan nah, penjahat. Kenapa jadi hukum kalau gitu? Kenapa yang dihukum pancung yang dipantek di atas kayu itu di atas pohon itu penjahat abas. Bukan juru selamat. Suka-suka kau yang ngambil kitabnya itu orang. Lah berarti dia baru berarti dia Yesus itu salah. Berarti Yesus itu malpraktek. Kalian itu malpraktek. Ternyata yang harusnya dihukum itu orang penjahat, bukan orang benar. Bukan sahaja yang sahaja yang digantung di situ di paku di sana. Kamu cuma apa? Seharusnya kamu yang dibaku di situ. Nenekmu kiper, kau aja dengan kakek lu. Enak kali kau ngomong. Kau nenekmu aja sama kau berdua. Kamu tahu pakai rok mini di situ digantung. Enak kali kau bilang saya digantung. Nenekmu kiper. Di dalam Ulangan 21 nomor 23 yang kau jilat-jilat dari kitabnya orang itu jelas hanya penjahat yang disalib. Emang Yesus penjahat? Emang Yesus itu penjahat? Yesus itu juru selamat. Dan Yesus itu penjahat. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Korban dewa maulid, gue tanya kau, Yesus itu penjahat. Yesus itu juru selamat. Di dalam kitab suci kami ditulis. Kalau juru selamat, kenapa dia dihukum penjahat? Nah, gue jelaskan ya istilahnya, perumpamaan ya. Nah gini. Ini perumpamaan ya, biar ngerti. Apa coba dewa molok lanjut lah, jangan dewa molok kayak mana kalau ya, dewa molok orang benar kok katanya juru selamat malah dijadikan korban penjahat dasar kemakan itu kalian. Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang mengolok itu kalian. Astagfirullahaladzim, di kitab kamu dibilang dajjal. Membedakan dasar dua orang lawan banyak, satu orang dulu aja. Tuhan itu satu orang. Yang kalau dajjal itu masalah satu. Kutanya Yesus itu penjahat atau juru selamat?
Nah, kenapa dia dihukum penjahat? Kenapa dia dihukum penjahat? Kalau membedakan dajjal dengan Tuhan apa? Ini yang pakai rok ini diam aja dulu. Jawab, jawab. Hey, nah, cuma perumpamaan ini ya, perumpamaan ya, biar kalian ngerti ya. Nah, ini suatu kerajaan ini, suatu kerajaan ada raja, ada anak raja, ada prajurit. Nah, suatu saat makanan hilang di kerajaan. Raja memerintahkan prajurit. Tenang dulu kau, aku ngomong kau potong-potong. Ya kau cerita dongeng mau ngapain kau? Ya tunggu dulu biar ku perumpamaan. Tadi kan kalian perumpamaan masalah handphone lah, masalah voice note. Ini sekarang ku perumpamaan biar kalian paham juga. Wah, terngiang-ngiang. Ulangan 2123 itu kan yang dihukum penjara itu. Tenang di atas dulu, pohon. Biar ku jelaskan. Itu penjara. Kenapa Yesus yang orang benar itu yang jadi korban Mbak, atas kejahatan ini? Dengan Deomolo. Kamu kan nyembah Deomolo. Kau dengar dulu Abas. Deomolo. Aku belum siap cerita. Deomolo. Udah, di suatu kerajaan hilang makanan, raja memerintahkan prajurit untuk menghukum mati dulu, yang dulu mencuri makanan. Dulu itu 60 dia berhala. Udah. Ini waktu ini kok lomba-lomba, ada sih gantian dong. Sabar, satu-satu. Ya temanmu yang gabung kau. Nah, bentar. Udah, pada hari kedua, makanan hilang lagi. Raja memerintahkan untuk menangkap orang itu. Pada hari ketiga ketahuan orangnya, rupanya yang curi makanan anaknya. Apa yang melakukan raja? Raja punya dua pilihan. Kalau dia menghukum anaknya, dia tidak punya kasih. Kalau dia tidak melakukan hukuman itu, bahwa dia melanggar hukum. Apa yang lakukan? Dia sendirilah mengorbankan dirinya untuk menggantikan anaknya di situ dihukum. Itulah yang dikatakan yang melakukan Allah. Keluaran 23 nomor 7. Itulah yang dilakukan Allah. Analogimu itu dibantah oleh Tuhan di dalam Keluaran 23 nomor 7. Dengarkan. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkata dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Udah ku perumpamaan tadi, itulah akan kasih Allah kepada manusia. Dia menyerahkan, itu maumu, itu harapanmu, itu mimpimu, itu hayalanmu. Itu imanku, Tuhan, apa kau? Keluaran 23 nomor 7. Itu imanku, mau apa kau? Menatulah ya, berarti imanmu itu iman konyol, karena gak bertentangan bisa, dengan firman Tuhan. Pancasila sila pertama, ketuhanan yang maha esa, enggak bisa kau hindari itu. Suka orang mau iman di apa? Ugiper, Keluaran 23 nomor 7. Pancasila, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah, dengarkan. Bukan orang yang Indonesia. Dengarkan. Tuyul, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Yesus ini orang bersalah enggak? Kan udah ku jelaskan tadi. Bukan Yesus ini orang bersalah enggak? Bukan Yesus ini orang bersalah atau tidak? Nah, sudah. Dasar. Itulah makanya kau disebut umat Dewa Molok, karena semua yang kau lakukan, yang kau imani bertentangan dengan firman Tuhan yang ada di kitabnya orang Yahudi. Yesus itu bersalah enggak? Yesus itu orang bersalah enggak? Kan udah ku jelaskan tadi. Apanya perumpamaan saya tidak dengarkan. Kupingku kututup tadi pada saat kau mengaburkan. Itulah. Nah, kau. Karena kau mana pasti tidak menjelaskan, kau mengaburkan. Makanya aku tanya, Yesus itu orang bersalah atau bukan? Yesus itu tidak bersalah. Nah, Yesus berarti perintahnya jangan kau bunuh Yesus. Dengarkan. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah yaitu Yesus dan orang yang benar yaitu Yesus, jangan kau bunuh. Masih mau kau bunuh Yesus? Masih mau? Bukan bunuh, Yesus itu menyerahkan diri ya. Nenekmu giper, menyerahkan ke Theos siapa? Theos mana? Kau. Theos mana yang minta darah manusia? Theos mana? Hah? Gak ada darah manusia, Yesus memberi. Loh, Yesus darahnya itu kau pikir darah setan? Itulah, cerita kalau kau gak mengimani, kau gak bisa Yesus ngomong. Itu darahnya apa? Darah manusia atau darah Tuhan? Kau gak bisa mengimani. Yesus itu darahnya darah manusia, darah hewan, atau darah binatang? Jawab kau. Kau gak bisa mengimani. Jadi kalau kau gak bisa imani, kitab yang kau ambil dari agama orang lain, hanya kau ambil aja sebagai aksesoris. Tapi kau tidak percaya isinya. Jangan kau bunuh Yesus karena Yesus itu bukan penjahat. Itu iman. Kenapa orang kalian bunuh Abas? Kenapa kau bunuh Abas? Yesus orang benar katanya. Kenapa kau bunuh larangan Tuhan dalam Ulangan 23 bukan, nomor 7? Jangan siapa? Kau bunuh orang benar. Yang bunuh benar. Siapa? Kutanya dulu kau. Yang bunuh siapa? Ya itu di dalam Efesus 5 nomor 2 dipersembahkan kepada Theos. Kenapa kau bunuh? Kau bilang, "Wah, lahir aja aku belum tempo hari." Ya makanya.
Makanya jangan kau percaya tahayul-tahayul kayak begitu, karena yang minta persembahan darah manusia itu hanya dewa Molok. Ngapain kau percaya? Alkitab Indonesia yang sudah kompeten di Indonesia dan diakui negara. Jadi kau pasang nenekmu kiper, apa urusannya dengan ini semua? Lato-lato kau bunyi-bunyi. Kau menuhankan lo manusia yang berlato-lato, kok kau enggak malu? Lato-lato kau. Jadi pertanyaannya kau tidak akan pernah sanggup menjawab. Teos mana yang minta persembahan darah manusia? Lah ada teos-teos. Lah, dasar. Jangan kau pelintir-pelintir, Abas. Ada lembaga kitab Indonesia yang sudah lembaga kita lembaga kitab Indonesia itu mengartikan Allah itu dari kata apa? Kau kesana lah, kau tanya. Ada di Salemba nih. Kasih rusak dong. Biar tahu kau berani nggak kau datang kesana kan? Kasih rusak, kasih rusak kau itu. Kusut kali kau punya pita kaset itu. Jadi suara kucingnya begini. Jangan kau berani di TikTok aja. Datang kau ke LAI, kau debat di sana. Nenek mukiper, udahlah kau. Udah kau cebok sana pakai air satu sendok. Aduh, udah main lato-lato dulu kau sana, Abas. Bunyi-bunyi kan lato-lato kau itu. Lato-lato dulu kau. Simalungun, ini bahasa apa sih, Simalungun? Sahabat, ini sudah bulan ketiga pembahasan Dewa Molok dan tidak ada satupun dari teman Kristen yang bisa menjelaskan. Gak ada Dewa-Dewa Molok di sini. Bukan tidak mau menjelaskan, memang kamu gak mau dengar, cuma kata teos itu ya, bentuk kata teos saya itu tanpa kata sandang Zuma. Jadi menurut kasus Zuma, yang itu nominatif itu berarti fungsinya itu sebagai subjek gitu. Dewa Molok jadi kamu belajar di rumah aja Zuma kaum. Ya, nominatif orang itu tidak ada percaya Dewa Molok itu percaya berarti kau oleh Dewa Molok itu gantian nek nek bro, kutanya kau jadi supaya otak kalian itu bisa jelasin dulu teos selalu di kutanya kau tidak ada mana oleh Zuma ini di dalam tradisi penyampaian kitabnya orang Yahudi. Dewa Molok itu senantiasa dipersembahkan kepadanya darah hewan atau darah manusia. Jawab. Ya udah, Yahudi aja yang belajar. Jadi Dewa Molok itu adalah dewa kaum suku Amalek. Mereka mempersembahkan manusia sebagai kurban. Mereka Oke. Kalau Tuhannya Nabi Musa atau Tuhannya Yesus, anak-anak baik mereka perempuan ini sama dengan mereka mempersembahkan. Gak usah panjang lebar kau. Aku bukan anak sekolah minggu. Kau belum bicara pula aku udah tahu apa yang mau keluar dari mulut kau. Nah, ini sekarang Tuhannya Nabi Musa minta persembahan apa? Hewan atau manusia? Jawab. Bagaimana kamu butuh jawaban? Sudah, aku nggak butuh panjang lebar. Singkat aja. Tuhannya Nabi Musa minta persembahan apa? Mereka mempersembahkan orang suku Amalek ini mempersembahkan sudah. Nah, sekarang Tuhannya Nabi Musa minta persembahan apa? Manusia atau hewan? Bro, hukum Torah itu hanyalah bayangan dari hakikatnya. Saya tidak tanya itu ya, perusak Torah saya tidak tanya. Yang saya tanya, Tuhannya Nabi Musa minta persembahan apa? Kenapa kamu gak mau jawab? Tuhannya Nabi Musa minta persembahan apa? Makanya dengar dulu. Tadi Dewa Molok minta persembahan darah manusia. Sekarang Tuhannya Nabi Musa minta persembahan darah apa? Ya. Jadi Nabi Musa diperintahkan. Tuhannya Nabi Musa minta persembahan darah apa? Kurban penghapus salah yaitu korban domba dan sapi. Darah domba. Dewa Molok tadi itu adalah minta darah manusia. Nah, Yesus itu manusia yang kemudian mempersembahkan darahnya. Pertanyaannya, darahnya dipersembahkan kepada yang mana? Tuhannya Nabi Musa atau Tuhan Molok, Dewa Molok? Jawab. Nggak perlu harus pendeta yang menjawab ini. Anak sekolah minggu juga bisa jawab. Ya, terus kenapa kamu nggak jawab? Kenapa nggak jawab? Ini saya lagi jawab, kamu potong. Sekarang saya simpulkan dulu. Tuhannya Musa minta persembahan darah hewan. Molok minta persembahan darah manusia. Yesus adalah manusia yang mencurahkan darahnya
di atas tiang salib. Ya, nah sekarang untuk siapa dia tebus kemana? Jadi untuk begini, apa dan kepada siapa? Di zaman Musa itu kan 1570 tahun sebelum Yesus. Ya. Di zaman itu ada juga Allah-Allah berhala, ilah-ilah berhala. Di zaman itu ada beberapa suku. Gak usah kamu, eh, gak usah kau bertutur kata kemana-mana. Kesimpulannya aja, Tuhannya Musa minta persembahan darah manusia. Dewa-dewa diantaranya Dewa Molok minta persembahan darah manusia. Kristen ditebus dengan darah manusia apa darah hewan? Jawab. Bapak Tokip ya. Jawab. Kristen dosa-dosanya diimani ditebus menggunakan darah apa? Darah hewan atau darah manusia? Kristen dosa-dosanya ditebus menggunakan darah manusia apa darah hewan? Jawab. Kalau saya tafsir seperti kenapa kamu, sih enggak jawab gitu loh. Saya jawab lagi sebelum mukamu kuludai ya. Ini pertanyaan tertutup. Manusia atau hewan? Jawab. Jadi berkembang Kristen gitu loh. Kristen ditebus dosanya ya, menggunakan darah hewan apa darah manusia? Itu jawab. Itu adalah astagfirullahaladzim. Simbolisasi dan ritualistik. Kan saya udah jawab. Lap dulu, lu udah di matamu tuh melengket tuh. Lap dulu tuh, ambil tisu. Hukum Torat zaman ludah saya tepat kena biji matamu tuh. Lap dulu. Apanya ini? Jangan terpancing. Iya, aku tanya baik-baik. Kristen ditebus dosanya dengan darah manusia apa darah hewan? Kita beda. Bani Israel ditebus dosanya dengan darah hewan. Kalian ditebus dosanya dengan darah apa? Jawab dong. Darah Yesus. Nah, Yesus itu hewan atau manusia? Yesus itu ya Mak, sebagai manusia yang turun ke bumi. Kamu tadi kan ya, berarti buka. Mana yang minta persembahan darah manusia? Theos atau Dewa Molok atau Tuhannya Nabi Musa? Molok itu siapa? Kotor datang dulu. Datang dulu kami. Surat Al-An'am itu 108 nanti. Kenapa sih malu ya? Malu ya? Udah tahu jawabannya ya? Nurani udah menjawab ya? Bani Israel dosanya ditebus menggunakan darah hewan. Kristen dosanya ditebus menggunakan darah manusia. Yang minta persembahan darah manusia, Tuhan atau Theos? Jawab. Kamu tadi dijawab, kamu pindah ke tadi di kamu bilang dia Molok. Jangan saya nangis. Jangan nangis. Berarti kamu penyembah dewa. Berarti kamu mempersembahkan darah Yesus kepada dewa? Karena apa enggak mampu? Enggak ada dewa. Dengarkan. Jangan histeris dulu, dengarkan. Bani Israel dosa-dosanya ditebus menggunakan darah hewan. Bani Paulus yaitu Kristen dosa-dosanya ditebus dengan darah manusia. Nah sekarang yang minta persembahan darah manusia siapa? Tuhannya Nabi Musa atau Tuhan Dewa Molok? Jawab. Molok. Gak ada dikatakan minta darah manusia. Bukan dokumen kasih tadi perumpamaannya. Jadi Yesus itu apa? Apakah sejenis Pokemon Yesus itu? Kan udah kujelaskan tadi cuma. Ya, mudah-mudahan dengan adanya dialog ini kalian sadar betapa lama kalian itu terjerat oleh jeratan iblis. Mudah-mudahan Anda sadar sekarang bahwa ternyata Tuhan itu mintanya darah hewan bukan darah manusia, dan Kristen keciduk mempersembahkan darah manusia. Oke ya. Konsepnya Mas. Ya itu fakta. Yesus menebus dosa kalian dengan darahnya, betul atau tidak? Molok itu siapa? Tidak, kan? Saya tanya dulu. Yesus menebus dosa kalian dengan darahnya, betul atau tidak? Betul. Dengan tubuhnya. Betul. Bukan darah Yesus itu tubuhnya. Dicurahkan kepada siapa? Kesalah seluruh umat manusia. Ya, untuk apa? Untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Kan nah, siapa yang menerima tebusannya? Siapa yang menerima tebusannya? Saya jawab. Siapa yang menerima tebusannya? Saya jawab pakai dalil ya.
Siapa yang menerima tebusannya? Dengar, saya jawab pakai dalil. Satu Yohanes 2 ayat 22. Sudah kujelaskan perumpamaannya. Karena kasih Allah akan manusia. Aku enggak butuh dongeng di sini. Gantian dulu. Itulah kau. Aku kasih tahu dongeng. Ya kan? Cuma darah Yesus itu dicurahkan seperti apa sih gambaran kalian dengan cara menebus kalian. Kalian ditebus kemana? Kalian ditebus kemana? Gambaran Molok itu seperti apa sih? Coba jelaskan. Kalian itu ditebus kemana dengan darah manusia? Dosa-dosa kalian itu ditebus kemana dengan darah manusia? Yang menyangka bahwa Yesus adalah Kristus. Dengarkan, dosa kalian itu ditebus dengan darah Yesus, ditebus kemana? Antikristus itu siapa? Antikristus itu Dajjal. Dosa kalian itu ditebus dengan darah Yesus, ditebus kemana? Yang mau diskusi dengan Bang Juma siapa? Sebut nama, jangan dua-dua orang ngomong. Siapa yang mau diskusi sama Bang Juma? Siapa? Sebut namanya dulu. Siapa? Nah, Bang Andi bener, tolong aturin satu aja. Sambil aku mau pamit juga ya, Ivan ya. Aku pamit, Gurunda, Bang Andi, Aki Asyidik, Aki Wawan, Sat Naja, Simalungun, Christian, Yon Andreas, pamit dulu, mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan semoga ya, jadi wahni hidayah dialog kita kali ini. Untuk yang menyaksikan, yang ingin infak fisabilillah, acara halal bihalal Agung Makassar 30 Juni bertemu langsung dengan sosok Gurunda, silahkan ke rekening yang tertera di Zulkifli Mabas Yayasan MMCI. Untuk yang ingin infak fisabilillah safarnya para apologet, para mubalik yang menggunakan kapal, silakan ke rekening Kores Kristus yang tertera di rekening di deskripsi Trius Layer Comment Center. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Lanjut. Oke. Sekarang yang mau diskusi dengan Bang Juma siapa? Si Malungun apa Christian?
Siapa? Ya, aku mau nanya, kenapa dia percaya kali sama Molok itu? Siapa yang mau ngomong? Si Malungun ya? Si Malungun. Si oke. Okay. Ya, silakan. Kenapa percaya kali si Juma ini ku tengok Abas ini sama Molok? Saya enggak percaya kepada Molok. Makanya saya bahas. Tapi tengok kau pahamkan tentang karakter dia. Dosa-dosa kalian ditebus dengan menggunakan darah Yesus. Ditebus kemana? Maksudnya gimana? Coba aku jelaskan dulu apa yang pertanyaanmu secara detail. Jangan kau sebar. Bani Israel dosa-dosanya ditebus kepada Tuhannya dengan darah manusia. Imamat 1 nomor 2. Sekarang pertanyaan saya, teman-teman Kristen ditebus dosanya dengan darah manusia Yesus. Ditebus kemana? Kan udah aku jelaskan tadi Abas perumpamaannya bagaimana. Kenapa harus ada penebusan? Kenapa ditebus harus ada yang kemana? Ditebus kemana bagaimana? Kan aku jelaskan tadi. Ditebus karena kemana? Karena kasih Allah kepada Bani Israel, maka Allah memberikan solusi pendamaian dosa mereka dengan mereka mempersembahkan darah hewan kepada Tuhan. Sekarang kalian mempersembahkan, kalian dihapuskan dosanya dengan cara Yesus mempersembahkan darahnya. Persembahan darah Yesus itu kepada siapa dipersembahkan? Di Matius ayat 20, Matius 20 ayat 28. Coba kau buka, kau baca. Matius 20 ayat 28. Bacalah. Sama seperti anak manusia dan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Udah. Oke. Okay. Iya, dosa makan kalian itu ditebus dengan darah Yesus ditebus ya, kemana? Saya jawab ya. Cuma saya jawab ya. Satu-satu dulu, ya. Balungan dulu, jangan campur-campur. Satu-satu. Ditebus kemana? Oke, dosa kalian ditebus dengan darah Yesus. Tapi ditebus kemana? Kau nggak paham ya, Bas? Itu masuk Kristen dulu kau, paham? Ditebus kemana? Itu bukan pertanyaan. Terus ditebus dosanya kemana? Dosanya terhapus lah. Ya, ditebus kok. Katanya Yesus itu penebus dosa. Penebus dosa itu maksudnya dosamu itu kan ada. Dosa kamu kan ada tuh. Dosamu ini sebenarnya kepada siapa dosamu? Dosa itu terhapus. Dosa ya, enggak. Kalian ketika berdosa, dosamu itu kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Allah itu minta dosa itu ditebus dengan darah apa? Enggak ada istilah masalah darah atau bagaimana. Lo imamat imamat 4. Kalau Allah menghukum, dengar dulu kau. Kau sebut nama Allah tadi barusan. Allah ketika minta penebusan, Allah meminta Bani Israel mempersembahkan hewan untuk nebus dosa. Nah sekarang dosa kalian itu ditebus kepada siapa dengan menggunakan darah manusia? Kan udah ku bilang tadi perumpamaannya. Nggak ada perumpamaan Allah. Sini, nggak ada Allah. Perumpamaan. Nggak butuh orang perumpamaan, nggak butuh mau embel-embel anak tunggal, karena anak Allah, anak domba, anak apapun itu nggak ada, nggak ada. Karena kalau Allah menghukum dosa kalian itu bukan perumpamaan dan kematian Yesus juga bukan perumpamaan. Maka saya tanya, dosa kalian ditebus kepada siapa dengan menggunakan darah Yesus? Jawab. Inilah muka perumpamaannya. Kan aku bilang. Menebus Allah. Kenapa kalian dulu jangan dua kalian kenapa? Karena itu. Aku bilang tadi. Ada perumpamaan yang dari kukasih. Dengarkan. Ketika Bani Israel bersalah, maka solusinya Tuhan meminta kepada mereka agar dosa mereka diampuni oleh Allah, maka Allah minta tebusan darah hewan ternak. Nah sekarang dosa kalian itu mau ditebus dengan darah Yesus. Tebusannya kepada siapa? Kan udah ku jelaskan tadi Juma. Tebusannya Juma kepada siapa dengan darah manusia ini? Gak ada tebusan kepada siapa. Kan aku jelaskan tadi. Sekarang dosa kalian itu dosanya kepada siapa? Karena kau sebut dosamu kepada Allah katamu. Kepada Allah. Nah supaya Allah menghapuskan dosamu yang tergada itu, maka ada yang harus menebusnya. Tunggu. Siapa yang menebusnya? Kata kamu Yesus. Apa betul Allah itu minta tebusan darah manusia? Tunggu, bukan begitu konsepnya. Tunggu, sabar kau. Tadi udah aku jelaskan perumpamaannya.
Kalau Allah menghukum manusia, dia tidak punya kasih. Loh. Nah, karena itulah kemudian Tuhan minta karena supaya manusia mempersembahkan ini, hewan kurban itu. Hey, hey, Tuhan dengan kasihnya meminta manusia mempersembahkan hewan kurban, betul atau tidak? Itu di perjanjian lama. Iya, nah, makanya di perjanjian baru Kristen menebus dosa mereka dengan mengatakan dosa mereka ditebus dengan darah manusia di perjanjian lama. Saya bertanya, di perjanjian baru kenapa ada tebusan dengan darah manusia? Itu ditebus dengan darah manusia, ditebus kepada siapa? Dewa Molok? Bukan hanya darah. Dewa Molok atau Tuhannya Nabi Musa? Jawab. Bukan hanya darah, kau jangan melintir-melintir. Tubuh dan darah Kristus. Apalagi tambah tubuhnya lagi, lebih parah. Kau baca Kejadian 12, tubuh daripada domba dan kambing itu harus dimakan. Simalungun, coba aku ganti ya, saya jawab. Mau makan itu dagingnya Yesus. Mau kau makan itu dagingnya Yesus kau. Balalah. Cuma kamu butuh jawaban atau bagaimana? Jangan sampai ke saya bahas Quranmu. Loh, Al-Quran menjelaskan Al-Hajj ayat 34, As-Saffat ayat 107 bahwa Tuhan memberikan kurban dan menerima kurban hewan. Imamat 1 nomor 2, Tuhan minta hewan kurban. Yesus dalam Matius 8 nomor 4 mengajarkan Bani Israel melakukan persembahan perintah Musa, hewan kurban. Sekarang Kristen, orang-orang non-Yahudi, Romawi dan Yunani, bahkan yang ada di Indonesia ini, ditebus dosanya oleh Yesus dengan darahnya. Pertanyaannya, dosa kalian ditebus dengan darah Yesus kepada siapa? Nah, dengar, aku mau jawab. Jangan kayak begitu berdiskusi, kamu cuma menang congor. Kamu pikir orang senang? Di kita tuh dianggap kamu kayak anak kecil semua. Iya. Menang dosa Kristen ditebus dengan darah Yesus itu ditebus kepada siapa? Jawab. Nih, saya baca ya, ini saya pakai dalil, saya baca, saya jelaskan ke kamu. Ibrani 10 ayat 8. Di atas ia berkata, korban dan persembahan korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kendaki dan engkau tidak berkenan kepada yang meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan itu hukum Taurat supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya maksudnya kehendak Allah, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oke, itu tuduhan Paulus. Itu tuduhan Paulus di dalam suratnya kepada orang Ibrani bahwa Tuhan menghendaki. Siapa yang ngomong ini? Tunjukkan kepada saya tuduhan Paulus bahwa Tuhannya Nabi Musa berkehendak menebus Kristen dengan darah manusia. Di mana kehendak itu tertulis? Jawab. Bos semua. Di dalam Alkitab juga iblis menggunakan ayat, makanya dia bilang ada tertulis. Ibrani 10 nomor 10, Paulus memfitnah Tuhan dengan mengatakan Tuhan berkehendak membunuh manusia demi menyelamatkan Kristen. Itu tertulis di mana? Melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan. Di mana tertulis bahwa Allah berkehendak menebus dosa manusia dengan darah manusia? Di mana itu tertulis? Ini saya lagi jawab, kamu pura-pura enggak tuli kamu ya. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Korban apa? Korban hewan atau korban manusia? Hewan yang sama yang tidak hewan. Dapat apa-apa. Itu cuma sebaliknya. Nah, sekarang mana dalilnya Tuhan minta persembahan darah manusia? Tunjukkan dalilnya. Besikan si Jumeni, sabar dulu orang baca. Mana dalilnya? Ini dalil lagi saya baca. Kan saya ngomong tadi. Ya, di mana dalilnya Tuhan minta persembahan darah manusia? Kamu seolah-olah nggak bisa dijawab. Saya ulang pertanyaannya. Mana dalilnya Tuhan minta persembahan darah manusia? Mana dalilnya? Suruh dulu diam si Jume itu. Ya. Kristen lu ngomong. Ya. Dalil pertanyaannya adalah Yesus mana dalilnya? Mana dalil? Dengerin dulu pertanyaannya, bro. Sama-sama. Mana dalilnya Tuhan minta persembahan darah manusia? Dalilnya mana? Silakan. Itu tadi yang saya lagi baca. Kan Allah punya mau kehendaknya dia.
Dalilnya apa? Itu tuduhan, itu tuduhan Paulus melalui suratnya di dalam Ibrani 10 nomor 10 kepada jemaat yang ada di Ibrani. Yang saya minta dalil dari Tuhan, bukan dalil dari Paulus. Sabar. Satu. Biar Kristen dulu. Yang saya minta dalil dari Tuhan, bukan dalil dari Paulus. Tunggu dulu, sesat. Dalil dari Paulus. Ini kitab Ibrani kok dalil dari Paulus? Silakan. Ibrani itu surat siapa, Tuyul? Susah memang ngomong sama orang latu-latu ini. Ibrani itu surat siapa, Tuyul? Ya udah, kalau nggak percaya Ibrani ini aja, cuma 1 Yohanes ayat 1, surat Yohanes pasal 1, firman Tuhan. 1 Yohanes ayat 1 sampai 7, darah Yesus. Jadi korban alat pembersihan dosa manusia. Satu Yohanes. Tuhan tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Di atas ya, berkata, itu kan menuduh kehendak Allah katanya. Mana tertulis di mana kehendak Allah itu di mana? Kehendak Allah yang dituduh kan oleh Paulus itu tertulis di mana? Kehendak Allah yang mengatakan dia berkehendak menebus dengan darah manusia itu tertulis di mana? Itu tadi kamu loh, itu tuduhan Paulus, Tuyul. Ya udah, ini tadi saya udah bilang satu Yohanes, satu Yohanes, satu ayat kitab suci. Satu Yohanes, satu ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu mensucikan kita daripada segala dosa. Ini darah Yesus mensucikan kalian, itu ajaran siapa bahwa darah manusia mensucikan manusia? Di mana dasarnya darah manusia mensucikan manusia? Ini semakin memberatkan kalian. Satu Yohanes 1 nomor 7 di situ menceritakan darah manusia mensucikan manusia. Itu ilmunya dari mana dia dapatkan, pengarang kitab Yohanes ini? Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Bagaimana mungkin itu? Anda mengatakan tidak mungkin, sedangkan bagaimana mungkin Anda mengatakan tidak mungkin sementara Tuhan memerintahkan menghapus dosa dengan darah hewan? Dosa. Kamu melawan firman Tuhan. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada Israel ketika di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan agar mereka mempersembahkan hewan ternak. Jumat 1 aku baptis juga kok nanti Jumat. Nenekmu kiper. Nanti kau baptis pakai api, mau? Biar ku bakar kalian kau, daripada kau dibakar di neraka, mending kau dibakar di dunia. Tuyul. Diam dulu kau Jumat, aku baptis kau nanti. Baptis nenekmu kiper, kau baptis aja itu si ucokmu kau, supaya kau potong itu kulupmu. Nenekmu kiper, cara bicara, kau bawa 1 Yohanes 1 nomor 7 lagi. Darah manusia mensucikan manusia, itu ilmu dari mana kalian dapatkan? Selain daripada pengarang kitab kalian. Mana firman Tuhannya yang mengatakan manusia disucikan dengan darah manusia, mana? Jawab John, jawab, kau yang bawa itu datanya John. Diam dulu kalian Kristen, Simalungkung, kuturunin kau Simalungkung. Senolah bang. Tidak kau. Melatuh dulu bang. John. Kau kubaptis pakai air ketuban kuda baru kau tahu rasa kau. Kau lah kubaptis. Tidak kau Simalungkung kau. John, jawab, nanti John. Nanti aku kasih jawaban di kota. Mana dalil firman Tuhannya di dalam perjanjian lama darah manusia mensucikan manusia? Mana? John, jawab kau John. Jadi darah Yesus itu ya kan masuk ke dalam tempat kudus ya, karena dia telah membuka jalan yang baru bagi hidup kita. Asumsi mimbar ya, gereja jangan kau bawa di hadapanku. Mana dalilnya? Tanya, dalil mana? Ini mau dijawab atau mau gimana? Maka saya minta dalil, saya enggak bisa, saya enggak suka kau itu mengajar kayak pendeta. Mana? Coba kau baca dulu Ibrani 10. 26, saya sudah baca 26, Ibrani 10 apa, nomor apa? 10 udah gue baca. Apa? Dan karena kehendaknya
Ini pintahan Paulus di mana? Justru saya minta. Justru saya minta di mana Tuhan Allah berkehendak supaya dosa manusia itu dihapuskan dengan darah manusia. Di mana kehendaknya itu tertulis? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ini di ayat 26-nya ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa ya, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Nah, yang ketujuhnya, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Nah, jadi di ayat itu dijelaskan ya melalui konteksnya di kitab Ibrani itu bahwa, tapi saya lihat, Bang, Ibrani 10 nomor 10 Bang, setelah Yesus mati, bang Yesus bangkit naik ke surga. Bang John saya lihat di Ibrani 10 ya. Nomor 10 nggak ada darah Bang, tubuh doang. Nggak repot Bang, nggak ada darah Bang. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nggak ada darah Bang, tubuh doang. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, itu Ibrani berapa? Saya katakan Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Nomor Ibrani 10 nomor 10 Bang. Ibrani 10 26. Saya bilang Ibrani 10 ayat 26. Oke, sebentar ya, saya buka ya Bang ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kok ini enggak, mana enggak ada darah Bang di sini Bang? Malah ada kata mengerikan itu Bang. Gimana itu Bang? Ibrani 10:26. Enggak ada darah di sini Bang. Bro Sidik, ini saya jawab ya. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kendaki. Ini Yesus yang bilang. Jadi Tuhan tidak mengendaki korban hewan lagi. Kenapa? Karena Yesus datang dalam gulungan kitab. Karena dia itu firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia. Nah, itu yang kami imani. Nah, kepada, jadi Kak, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, jadi Tuhan menyediakan tubuh, artinya korban anaknya yaitu Yesus Kristus. Kenapa dia disebut dijuluki sebagai anak domba Allah? Kenapa? Karena itu dia itu sebagai tipologi daripada korban-korban yang dilakukan oleh para nabi di zaman perjanjian lama. Nah, makanya di sini dia bilang korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Jadi Allah tidak berkenan itu sebetulnya, karena yang Allah kendaki yaitu anaknya sendiri yang dia mengorbankan. Untuk siapa? Untuk kepentingan manusia. Kalau nggak dia lakukan itu, kita semua meluncur ke neraka, bro. Okay. Nah, walau aku berkata sungguh, aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku, di sini disebut. Oke Bang. Jadi ya Allahku. Iya Bang. Jadi ini dia sebut kepada ya, bapaknya. Boleh gantian Bang. Ya. Jadi tunggu sebentar saya selesaikan. Iya, silakan. Di atas dia berkata ini Yesus, korban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa tidak engkau kendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Padahal itu sebetulnya perintah di zaman dahulu, hukum Taurat. Tapi kan Yesus ini adalah Tuhan, firman yang telah menjadi manusia, dia punya otoritas. Ya kalau dia istilahnya dia mau menghapus hukum Taurat dan segala aturan dan ketentuannya, ya dia yang berotoritas, kan tunduk akan hal itu. Makanya kalian gak mengerti kenapa kok. Dengan matinya kan darahnya dia sendiri yang tertumpah. Makanya semua aturan hukum Taurat itu telah dibatalkan. Oke, baik Bang. Bang, ya, jadi menurut Abang, udah Bang. Moral, bro. Ya udah Bang. Ya? Jadi menurut Abang, Bapak menghendaki pengorbanan darah manusia yaitu anaknya Yesus. Bapaknya yang menghendaki ya Bang ya? Ya. Oke. Okay. Betul. Waktu bapaknya menghendaki anaknya itu Bang, itu ajaran bapak sendiri atau tulisan orang lain Bang? Itu ajarannya Yesus. Ajarannya yang ada di dalam kita. Itu kan tadi saya baca dalilnya Pak. Iya Bang. Saya sih ikuti Abang. Iya, enggak apa-apa. Saya enggak menuduh Abang. Itu kan iman Abang kan?
Ya, betul. Santai aja gitu. Artinya okay. Bapak di surga menghendaki anaknya Bunda Maria ini mati di tiang salib, menembus dosa dengan darahnya gitu ya, Bang ya. Ya, itu okay. Itu skenarionya Allah sendiri. Ya, jadi memang gitu. Karena kan yang sudah bernubuat dari awal-awal. Ya. Okay. Kenapa? Karena makanya saya tunggu sebentar. Ya, kenapa di zaman kenapa di zaman perjanjian lama ada korban-korban penghapus salah? Yang itu pun khusus, nggak boleh orang lain, harus imam. Imam-imam itu juga yang masuk ke tabernakel itu kalau dia hatinya bengkok mati, tinggal ditarik dengan tali zaman dulu begitu. Makanya imam-imam harus pakai tali. Jadi nanti kalau dia sudah selesai mempersembahkan kurban bakaran di tabut perjanjian, dia goyangan tuh, dia gerakin tuh tali supaya dia ditarik keluar. Nah, jadi, kalau dia sudah nggak bergerak-gerak, mereka tunggu sudah satu jam, itu udah mati. Berarti ini imam ini hatinya kotor, nggak boleh. Oke, Bang. Jadi biar semua di sini pada tahu, di sini bahwa saudara kita Kristen ini menjelaskan, bapaknya yang di surga itu mengendaki anaknya yang namanya Yesus, mengorbankan darahnya untuk penebusan dosa manusia. Ya. Gitu. Bang, waktu Yesus itu mengorbankan darahnya di tiang salib, Yesus itu posisinya sebagai Tuhan apa sebagai manusia biasa, Bang? Sebagai manusia. Oh, jadi Yesus belum jadi Tuhan waktu itu di situ. Yesus itu sudah inkarnasi dari Firman. Tadinya ada Firman yang bersama-sama dengan Allah itu sendiri, dan Firman ini ada di dalam Bapa itu. Nah, makanya di dalam video Yohanes itu menjelaskan bahwa Firman itu keluar dari Bapa. Jadi sama kayak begini, Pak. Iya, Bang. Kita satu tubuh ini, di dalam tubuh kita kan ada tiga unsur. Pertama tubuh, ya kan? Baru ada roh kita di dalam tubuh kita. Kalau enggak, kan kita mati. Nah, di dalam tubuh itu ada roh, dan juga ada pikiran, perasaan, kehendak, atau jiwa. Nah, pikiran kehendak kita ini ya itu pikirannya Bapak. Bapak berkehendak lain, enggak boleh. Jadi kalau dia sudah utus firmannya datang menjadi manusia, firmannya harus tunduk apa kata bapaknya atas kehendak bapaknya. Makanya Yesus bilang, kehendakku adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan bapakku. Kan Yesus ngomong begitu. Gini, Bang. Dia tak boleh melanggar dari aturan tatanan itu. Bang, saya ulang ya. Waktu Yesus mengorbankan darahnya di tiang salib menebus dosa, waktu itu ya, apakah ada Bapak di dalam diri Yesus? Bapak itu roh itu gini, Pak. Saya kata roh itu kan ada gini, Bang. Kan ada datanya Bapak di dalam aku, di dalam Bapak. Gini. Gitu ya, Bang ya. Bapak dalam pengertian kami ini bapaknya adalah roh. Yesus yang bilang kan Allah itu roh. Iya. Yeah. Nah, roh ini kan maha kuasa. Dia mencakup seluruh jagat raya, Bang. Jadi kalau abang berdoa di Indonesia ini, ya walaupun sama-sama berdoa sama-sama di jam yang sama pun, ada orang berdoa juga di Ukraina, di Uni Soviet, di Amerika, di Cina, dimanapun berada, terus orang berdoa sama-sama karena ini roh ini maha kuasa, dia mencakup seluruh jagat raya. Karena apa? Dia berkuasa atas semua. Nah, roh inilah yang Yesus bilang, dia menyebutnya panggilannya seperti sebagai Bapa. Gitu. Begini, Bang, sebagaimana, Bang, izin, Bang. Sebagaimana Yohanes 14:10 kan, Pak ya? Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu ya, Pak ya? Iya. Nah, waktu Yesus sendal dulu, Pak. Waktu Yesus menumpahkan darahnya menebus dosa, apakah ada Bapa di
Lost. Dina dina riko subuh ibarat dina dina sing tau riko sayang rasul rasul namuti jero hatimu jero sotero dodoi. Dalam Yesus waktu itu pertanyaannya. Jadi Pak, begini Pak. Iya, jadi Pak, pada waktu Firman itu turun, dia kan ditulis di dalam Alkitab, Yesus itu keluar dari Bapa dan turun ke dunia. Jadi dia dari singgasana, dari tempatnya Bapa, karena dia keluar dari Bapa, bukan diciptakan, keluar Pak, keluar begitu aja. Artinya memang itu kehendaknya Bapa juga. Ya, waktu dia turun menjadi firman ini, dia tadinya firman. Makanya waktu menciptakan segala sesuatu, Allah menggunakan firman-Nya, yaitu Allah berfirman, maka jadilah terang, terang jadi. Itu dengan bukan firman. Itu Bang pertanyaannya, Bang. Izin, Bang. Tunggu ya, aku mau kaitkan supaya kamu paham. Firman ini yang turun tadi jadi manusia. Firman yang hidup jadinya sekarang. Dia udah jadi manusia. Ah, diutus oleh Bapa. Kenapa? Dia keluar dan datang dari Bapa, turun dari sorga. Bukan seperti kita. Kita kan dari dunia, dia dari sorga, Bro. Dari Bapa itu sendiri. Dia nah, paham, tadi Bapak, tunggu, Bapak menyinggung, tunggu saya mau jawab yang Bapak singgung tadi tentang di Yohanes tadi bahwa Allah Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Karena ini roh ini kan Maha Kuasa, dia mencakup seluruh jagat raya. Bahkan saya bilang, kamu berdoa dari, makanya saya kasih analogi ya, berdoa dari mana pun. Kamu ini mau ceramah atau mau diskusi? Nggak ada. Dia di seluruh dunia pun dia bisa jawab satu kali kalian berdoa walaupun dari Bang, karena dia apa? Dia tak terbatas. Christian, dia Maha Kuasa. Dia saya juga persingkat. Bisa saya persingkat, Bang. Ya, oke. Saya sederhanakan ya, Bang. Dia juga ada di dalam Yesus. Iya, ya. Makanya bisa. Bang, iya Bang, makanya saya bertanya. Iya gantian ya Bang. Walaupun dia ada di dalam Yesus, dia juga ada di singgah sana-sana. Iya. Kami beriman Bang, seperti itu. Bang, karena bisa saya persingkat ya Bang. Nanti ya. Udah gini ya Bang ya. Yohanes 14:10 ya, itu Bapa di dalam aku, dia berdiam dalam aku, gitu ya. Diam. Jadi ada Bapa di dalam diri Yesus, berdiam Bapa di dalam diri Yesus. Gitu ya Bang ya. Nah, pertanyaannya singkat kok Bang. Waktu dia menumpahkan darahnya di tiang salib untuk menebus dosa manusia, apakah ada Bapa berdiam di dalam diri Yesus? Ada atau tidak ada Bang? Nah, waktu dia sudah disalib tertumpah, kan mati nih Yesus. Ya, otomatis dia terpisah dari Bapaknya dulu untuk sementara waktu. Karena apa? Dia harus mati di kayu salib, ya kan? Dia harus masuk ke dalam dunia orang mati. Karena dia berkuasa atas orang-orang mati. Karena dia adalah Tuhan, bukan cuma orang yang hidup. Orang yang mati pun, dia adalah Tuhannya. Nah, jadi, makanya pada waktu... Tunggu, dengar dulu. Dalam waktu yang singkat, dia seolah-olah terpisah oleh Bapaknya. Nah, ini memang kehendak Bapaknya. Terpisah apa seolah-olah, Bang? Terpisah atau seolah-olah? Terpisah, seolah-olah. Terpisah. Maksudnya kan sementara waktu. Karena kan dia kalau enggak mati-mati. Iya. Artinya Bang, Yesus waktu menumpahkan darahnya di tiang salib, Bapa tidak ada dalam diri Yesus. Artinya lagi Bang, Yohanes 5:30. Gini, kan saya izin dulu Bang, bro. Nanti Bang tanggapi. Iya, tunggu, kita mau satu persepsi dulu. Iya, saya dulu Bang. Pelan-pelan kamu persepsi. Wih, dari tadi kamu ngomong terus, gua turunin kau ya. Saya dulu Bang. Bang, saya sabar loh. Dari tadi kau ngomong panjang lebar. Bapak dalam aku, diam dalam aku. Artinya Abang mengatakan waktu menumpahkan darahnya menebus dosa terpisah. Dengan begini artinya juga Yohanes 5:30 tidak berlaku selamanya. Artinya pernah tidak berlaku selama 3 hari. Tidak berlaku selamanya. Artinya pernah tidak berlaku selama 3 hari. Begini, pernah tidak berlaku.
Turunin aja. Saya ulang ya. Bapak dalam aku, diam dalam aku. Tapi waktu menumpahkan darahnya di tiang salib, menurut tadi Pak cara Kristian terpisah. Artinya Bang, Yohanes 5:30 aku dan Bapak adalah satu. Ini tidak konsisten Bang. Pernah dia berpisah selama 3 hari Bang ya. Betul ya Bang ya? Jadi Bapak dan Yesus pernah berpisah selama 3 hari ya Bang ya. Betul apa betul Bang? Jadi begini. Oke, ya. Saya jawab ya. Ya silakan okay. Bang. Roh tadi kan ada di dalam Yesus. Tadi kan Bapak udah bilang ada ayatnya Bapak dan anak harusnya Yesus. Aku dan Bapak adalah satu. Ya, kan satu kan. Nah, karena rohnya Bapak ini kan maha kuasa, nggak bisa kita pikirkan secara manusia. Memang secara logika nggak masuk di akal, tapi secara iman kita bisa masuk di akal. Karena begini, karena siapa yang bisa tahu Allah? Ada yang bisa menasihati Allah, nggak bisa kan? Ada yang bisa mengukur Allah, nggak bisa. Dia mah terlalu apa ya, mati kita malah bisa. Cuman begini, jadi itu kan hanya mau menjelaskan kenapa Yesus bisa mati. Yang mati itu kan kemanusiaannya di dalam diri Yesus itu kan dia adalah firman-Nya Bapa kan keilahiannya dia ada di dalamnya yaitu yang tadi yang rohnya Bapa itu melingkupi semua seluruh jagat raya bahkan bukan cuma di dalam Yesus. Nah, setelah dia harus berpisah dulu. Terpisah ini tubuh sama kayak kita begini, Bro. Tubuh kita kalau terpisah, roh itu kan keluar. Roh kita kan keluar ini yang ada di dalam Yesus ini. Sama kayak kita kalau mau mati, roh kita keluar. Matilah kita punya tubuh. Nah, itu analoginya. Nah, Yesus ini kalau enggak keluar itu keilahiannya, enggak mati-mati, Pak. Makanya dia bilang, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Makanya dia bisa bangkit. Okay, itulah bang. Membuktikan dia itu Tuhan. Kalau enggak, enggak bangkit. Bro, saya keluar, bro. Enggak percaya lagi. Iya, iya. Gantian ya, Bang. Artinya Pak Kristian, gini ya, Bang ya. Artinya Yohanes 5:30 itu pernah tidak berlaku selama 3 hari karena Yesus pernah menjadi mati, meninggal, jadi mayat 3 hari. Karena di dalam mayat itu tidak ada roh. Artinya tidak selamanya Yesus dan Bapa adalah satu. Dia pernah berpisah 3 hari ya, Bang ya. Betul ya, Bang? Bukan begini, terpisah dalam arti ini, terpisah ini rohnya keluar kan? Iya, terpisah. Kalau enggak mati dong. Nah, saya tanya sama Bapak. Ini Pak siapa sih? Sorry, maaf. Saya Handi, Bang. Handi. Saya mau tanya sama kamu. Roh-roh yang ada di dalam kita, diri kita ini, sama si Handi dan teman-teman semua ini, dari mana? Asalnya. Ini cuma, supaya kita nyambung. Saya jawab, Bang. Satu persepsi. Iya. Kalau menurut Kristen kan roh dalam diri Yesus itu kan beda sama roh kita. Yesus, dalam diri Yesus kan roh Tuhan. Kalau kita roh dari Tuhan. Ya artinya kita. Aku jadi nggak lagi mau jangan ambil analogi Yesus, ke manusia. Supaya kita nyambung. Nggak supaya kita nyambung. Nggak nyambung. Jadi kalau dibawa ke Yesus nggak nyambung, Bang. Ya karena roh kita diciptakan dia kan nggak keluar. Iya kan itu, Bang. Jadi jangan ambil ke manusia, Bang. Turun derajat nanti Yesus, bukan. Bang. Ambil ke analogi ke manusia. Bukan turun takhta. Aku cuma mau menjelaskan kan pakai bahasa manusia. Okay, nah, mungkin dong saya pakai bahasa Tuhan. Artinya, bahasa Bang. Artinya gini. Pernah Yesus berpisah sama roh Bapa di dalam dirinya selama 3 hari ya, Bang ya. Iya, tubuhnya ini kan memang mati. Iya, berpisah, Bang. Berpisah dia. Enggak menyatu. Betul. Jadi Yohanes 5:30 pernah tidak berlaku selama 3 hari. Ya, itu kan tafsiran kamu. Kalau kami enggak menafsir begitu. Kan Yohanes 5:30 begini, Bang. Begini. Wah. Kami menafsirkan begini. Gantian, Bang, gantian. Ya. Karena Yohanes 5:30, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Yesus waktu hidup, tapi waktu dia mati 3 hari, Bang, tidak mungkin aku dan Bapak adalah satu karena dia berpisah, Bang. Betul toh? Ya, betul, gini, Pak. Nah. Begini. Iya, Bang. Kan dia mengambil rupa manusia, dagingnya diambil dari ibunya, kan? Iya. Makanya dia harus terlahir sebagai manusia. Kan di kitab kalian juga dicatat itu. Dikonfirmasi di sana bahwa roh Isa itu rohulullah, kalimat tubuh, artinya rohnya Allah. Tapi bisa enggak? Tapi saya enggak mati, Bang. Jangan ambil ke sana, Isa enggak mati, Bang.
Ya dengar dulu kan kita mau menjelaskan dulu bang ya persamaannya. Iya iya pasti mau makasih ya. Dulu bang ya. Maaf bang kalau ada salah kata-kata ya bang. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jadi begini. Terima kasih. Besok main lagi boleh sini bang. Ya ya jadi begini. Begini setelah dia terpisah ya pokoknya tubuhnya itu yang terpisah itu kan rohnya keluar untuk sementara. Ya kan dia mati. Ya kan? Dia bukan mati, rohnya masih ada tapi itu rohnya itu pergi ke dunia orang mati. Iya, berpisah, Bang. Udah kita sepakat berpisah, Bang. Ya, terpisah. Kalau dia enggak berpisah, Bang. Kalau dia enggak, Bang. Kalau roh Bapak tidak keluar dalam diri Yesus, Yesus tidak mati. Ya. Artinya berpisah antara tubuh dengan roh. Artinya ya. Lagi Yohanes 5:30 tidak berlaku selama 3 hari, Bang. Karena tidak berpisah. Seperti itu. Itu kan kesimpulan. Bapak adalah satu kan menyatu. Tunggu. Dengar dulu, makanya saya bilang tadi. Ya, silakan, Bang. Ya, kan kita tidak memaknai seperti itu karena itu tafsir liar. Artinya itu mengeksegese, bukan mengeksegesis. Jadi gini, di dalam perkataan Yesus dia bilang aku dan Bapa adalah satu itu karena ada yang bertanya murid salah satu muridnya ini konteksnya berbeda dengan yang tadi saya lagi jelaskan Pak. Jadi jangan disamakan itu kan dia lagi berbicara beda. Nah saya lagi menjelaskan ini konteksnya tentang mati di atas kayu salib atau Yesus sedang bikin apa melakukan penebusannya. Karena itu penebusan dosa manusia itu sudah direncanakan Allah dari jauh hari sebelum ada penciptaan bahkan. Karena Allah Maha tahu, dia udah tahu manusia akan jatuh. Itulah free will-nya manusia. Manusia kalau diberikan kehendak bebas. Kalau manusia tidak diberikan kehendak bebas, Allah bisa remote dari jarak jauh. Di remote aja. Dia mau ambil tubuh memetik, remote, cek, berhenti dia. Kalau gitu Pak Kristian, saya tidak bawa Yohanes 5:30 lagi deh, Yohanes 14:10 aja deh. Bapak dalam aku, dia adalah diam dalam aku. Jadi ada Bapak di dalam diri Yesus. Ada Bapak berdiam di dalam diri Yesus. Pertanyaannya Bang, waktu dia menjadi mayat, maaf ya Bang ya, selama 3 hari, ya. Apakah masih ada Bapak berdiam dalam diri mayat? Jadi begini, kalau udah mayat kan itu sudah tidak ada nyawa, tidak ada roh lagi, Bro. Itu kan logikanya. Artinya Yohanes 14:10 ini tidak selamanya berlaku, pernah tidak berlaku selama 3 hari ya, Bang? Ya terserah kamu kalau mau menafsirkan begitu, tapi kami tidak menafsirkan begitu. Nah, makanya kalau kamu mau kejar kalau situ, Anda mau konsisten, Bang, Yohanes 14:10, Yesus enggak pernah mati, Bang. Begini. Iya, Bang. Kalau itu kamu mengatakan begitu, itu sama aja kamu bilang, udah Allah itu nggak maha kuasa. Kok kamu bisa berpikir secara logika kamu mau menuntut seperti apa yang akal kamu itu pikir. Kalau kami ini, tidak Pak, berpikir seperti Pak, itu, karena kalau berpikir seperti itu kita jadi tersesat. Pak Kristian. Karena begini, ya. makna di, makanya saya bilang tadi di Yohanes tadi yang kamu baca itu, yang kamu sebut tadi. Di berapa ayat itu? 14:10. Itu kan konteks lagi berbicara dengan murid-muridnya, lagi mengajar murid-muridnya. Nggak ada hubungannya dengan ini sebenarnya. Iya kan? Cuma kamu mau kaitkan kan? Makanya saya bilang, kalau kamu mau kaitkan ke situ, itu sama aja kamu mengeksegesi. Jadinya akhirnya kamu bisa, kita bisa bertubuh, kita bisa menafsirkan macam-macam. Liar jadinya. Artinya, kalau begitu Yohanes 14:10 tidak berlaku di penyaliban ya Bang ya? Ya terserah kamu, aku tidak bilang begitu ya. Ya tadi Anda terserah bilang, aja. Yuk, dia waktu hidup, berarti waktu dia mati gak berlaku Bang. Ya jadi begini Bro. Jadi begini, ini kan, ini jadi firman Tuhan itu menjelaskan dalam bahasa kita, supaya kita bisa, oh iya ya, seperti ini. Tetapi sebetulnya kalau kita mau gali lagi, sebetulnya gak mampu kita pikirkan itu Bro. Okay. Karena apa? Akal pikiran manusia ini, ya, kuasa Allah melampaui akal pikiran kita Bro. Kalau kita mampu memikirkan kenapa ini bisa terjadi, kita mampu menerjemahkan dan kita mampu mendefinisikan, kita jadi Tuhan Bro. Saya cuma berusaha menjelaskan Pak, supaya kalian paham. Kami menjelaskan ya, ini tetap berpijak kepada keimanan, karena iman ini sesuatu yang kita tidak lihat dan kita percayakan. Iya Bang. Jadi iman adalah apa? Iman adalah
sumber dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau dan sumber dari segala sesuatu yang kita harapkan, kita iman. Kalau dulu tengah malam ngantuk saya, Bang. Kalau kita pikirkan secara sederhana, saya rasa mudah kok dimengerti. Sama begini. Gantian dulu, saya kan belum selesai, Bang. Oke. Kalau kita pikirkan secara sederhana, saya rasa kita nggak perlu terlalu menguras energi untuk memperkuat iman. Karena iman itu juga disederhanakan saja logikanya supaya mudah beriman. Ya, itu saya satu. Sama kedua, begini, kedua, okay. Kedua adalah bahwa data-data yang saya bawa tadi itu ada di Bible Anda. Aku dan Bapak adalah satu, Bapak di dalam aku, Bapak berdiam di dalam aku. Ternyata data-data yang saya bawa ini, waktu Yesus mati di tiang salib, tidak berlaku dia, Bang. Itu intinya, Bang, yang saya maksud di sini. Sederhana kok bahasanya, Bang. Jangan dipersulit lah, Bang. Oke. Lanjut, Bang. Saya mau samakan begini. Di dalam kitab suci kalian juga ada tertulis bahwa Allah punya kedua tangan. Sekarang kalau saya memaknai seperti kamu memaknai tadi, kan? Kita mau mencoba memaknai-maknai, menafsirkan gitu. Tapi kita bisa menafsirkan macam-macam loh. Bahkan di situ kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah ya, ada kedua tangan kanan semua. Nah nanti kita kan bisa macam-macam menafsirkan. Padahal itu mungkin hanya alegori, ya kan? Jadi begini, makanya saya bilang, Anda mau mengatakan waktu Yesus berkata begitu, Yohanes 5:30, 14:10, alegoris ya, Bang? Nah, ada arti kiasan, ada arti alegori, ada apa bahasa alegori, ada kiasan, ada perumpamaan. Jadi kita harus makanya saya bilang begini, memaknai ayat Alkitab harus lihat dari satu perikop. Okay, jadi kalau Yesus berkata, Bang, ya. Kamu dengar dulu, teksnya tidak bisa keluar dari konteks. Kalau Yesus berkata, kayak Zuma ini kan, dia baca teks, terus dia keluar dari konteks. Ah, itu dia juga udah nggak ada lah. Jadi gini, Bang. Jadi kalau Yohanes 5:30 itu adalah alegoris, tidak sebagaimana bahwa ada benar-benar Bapak di dalam diri Yesus, begitu ya, Bang ya? Enggak. Maksudnya kita begini, Bro. Jadi di ayat itu bukan saya bilang itu alegoris, itu bisa saja itu berbicara perumpamaan atau arti kiasan, kita nggak tahu. Tetapi yang jelas memang benar bahwa Yesus itu Bapaknya di dalam dia, itu benar. Oh, benar. Tetapi kalau kita memaknai nanti setelah kematian, terus kita tadi pertanyaan Bapak mengejar saya di situ, ya saya hanya bisa bukan saya kejar ya, Bang, tapi jangan dipotong. Iya Bang, dari iman kami dia maha kuasa, mau suka-suka dia. Pada saat itu dia boleh menyatu, pada saat itu dia berpisah, itu suka-suka Tuhan dong. Okay. Kok kita mengatur, itu maksudnya jawaban yang paling pas, Bang. Kalau Pak Kristiana sudah menjawab suka-suka Tuhan, saya sudah tidak ada lagi bisa diskusi Bang suka-suka Tuhan. Ya, itu udah jawaban yang paling populer yang pernah saya dengar, Bang, gitu. Iya, sama kayak kalian, jawabannya sama kayak jawaban kalian juga, walau-walau. Okay. Misowa, kan begitu. Karena kamu sudah mulai menelusuri terlalu dalam, yang kita berdua nggak mampu berpikir tentang itu. Okay. Saya cuma bisa menjelaskan sesuai apa yang kami pahami. Iya Bang. Di luar silakan itu, Abang. Saya silakan Abang Kristian beriman lain, di situ. Kami di sini nggak ada memaksakan kok. Tunggu. Di luar daripada makna ayat tersebut, aku bisa tersesat. Bisa sesat saya. Makanya kami berani. Apa yang tertulis aja kami bisa jelaskan. Tapi kalau sudah ngarang, saya bisa ngarang. Ya jangan, nggak boleh ngarang, Bang, nggak boleh. Jangan ngarang. Nah, itu maksudnya sama kalau semua kan yang ngarang. Udah, dia baca ayatnya satu ayat. Okay. Padahal ayat udah jangan kesana dulu, Bang. Kita ini udah harus malas. Saya mau udahan ini, ngantuk bener, capek saya ini sehari yang gawe. Oke. Diputuskan sekarang bahwa inti dari semua ini iman Bapak begitu, tidak ada pemaksaan. Silakan beriman dengan Kristen Anda sendiri, kami Muslim. Mari kita saling menghormati satu sama lain. Amin. Semoga ke depannya kita diskusi baik-baik saja. Mudah-mudahan ke depannya kita diskusi, jangan saling hujat-hujat lah. Kita kan ini bersaudara se-Indonesia, ya, Bang, ya.
di awal saya udah bilang semua jangan kamu menafikan. Jangan kejumpa lagi bang, jangan kejumpa lagi orangnya. Iya, maksudnya saya menyarankan semua juga jangan terlalu itu, maksudnya terlalu lari liar begitu menafikan. Karena bukan itu, dia sudah menafikan tidak sesuai dengan apa konteks ayat tersebut. Nah jadi baik, bang. Kan makanya saya bilang kalau saya tunggu. Kalau saya pakai caranya semua itu ke dalam Al-Qur'an kalian, nanti kamu bilang kalian kan abang mustah. Kan abang nggak bisa baca kan juga original, nggak kan boleh, nggak bisa. Boleh, kira-kira. Andi, jangan Andi, aja makan dengan itulah. Anda ya, kan nggak bisa gak baca boleh, juga. Oke. Nggak boleh tuh. Oke. Nggak boleh nggak? Iya oke. Kalau begitu ya, semua Andi, kita sama kita. Pak boleh kan? Udah. Semoga kedepannya kalau naik lagi sini sama teman-teman jangan kayak tadi kayak pasar, lebih baik pakai timer aja satu-satu kan gitu. Supaya nanti apa tidak ada kebencian amarah yang berlebihan dalam diri kita. Susahnya kita mau jawab dia potong. Oke. Oke kalau begitu bang, kalau begitu saya mewakili teman-teman di sini. Sekiranya ada kata hilap, mari kita saling memaafkanlah supaya kedepannya kita ini apa sih? Saya juga mohon maaf ya. Okay, Andi, kamu bagus kalau begitu. Kita harus dewasa kok. Oke, bro. Iya kan? Karena ya lakum dinukum waliyadin kan gitu. Iya, bagimu agamamu, bro. Silakan. Betul. Okay. Iya kan? Kita aminkan aja. Kita punya iman yang begini ya, enggak bisa diganggu gugat. Iman kan juga begitu, enggak boleh diganggu gugat. Ya udah, kita jadi saudara. Oke. Okay. Betul enggak? Betul, Bang. Misal kalau abang ke Jakarta, bisa kita ngobrol-ngobrol bareng, Bang. Oh, Pak Kristian ke Jakarta, kita ngopi-ngopi bareng santai begitu, oke? Okay. Siap. Oke, aku juga mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang hilaf, salah-salah kata, atau mungkin sudah menyakiti teman-teman, saya mohon maaf dengan sangat, ya mohon maaf lahir batin loh. Oke. Saya maksud bukan tidak ada tujuan untuk itu, kok. Okay, kita saling mengisi. Thank you ya. Oke, sama-sama. Aku juga mohon diri ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua ya, saya berkasih saja lah. Semua kedepannya lebih baik lagi ya. Mohon maaf atas segala hilap, saya sebenarnya capek nih seharian beraktivitas. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.